dan tubuh kita sehingga bisa muncul, bisa kanker, bisa tumor, bisa macam-macam gangguan pembuluh darah yang bisa nanti ke stroke, hipertensi, ya, dan macam-macam, bahkan diabetes. Kemudian, bahkan stres bisa mempengaruhi sensitivity of insulin hormone. Jadi hormon insulin bisa rusak, bisa tidak menjadi sensitif, atau yang kita sering sebut resistensi insulin atau insulin resistance, yang merupakan salah satu penyebab type 2 diabetes, diabetes tipe 2. Ya. Jadi diabetes bukan cuma karena banyak makan gula atau makanan yang tinggi GI, glycemic index, ya, yang cepat menaikkan kadar glukosa darah, the level to increase the level of glucose in our bloodstream, ya, dalam peredaran darah kita. Tapi dia juga bisa membuat sensitivitas insulin menurun. Jadi kalau sensitivitas insulin menurun, nanti cenderung mengarah ke resistensi insulin atau insulin resistant. Sehingga gula darah atau glukos atau glukosa dalam bahasa Indonesia itu tidak mampu dibawa oleh hormon insulin ke dalam sel untuk dibakar jadi tenaga, jadi kalori, jadi energi. Sehingga kadar gula darah meningkat. Itulah yang disebut tipe 2 atau diabetes tipe 2, type 2 diabetes, ya. Jadi stres ini kaitannya bukan cuma mental health, tapi dia juga bisa mempengaruhi social health, apa, physical health juga gitu, ya. Lalu sehat fisik dan mental, nah ini dua-duanya, serta kualitas hidup yang baik. Ini definisi well-being menurut American Psychological Association, jadi asosiasi psikologi Amerika, ya. Oke, lalu kita lihat lagi apa itu mental health. Ini kan health itu harus sehat fisik, physical health, harus sehat mental, mental health, juga sehat secara sosial ataupun social health. Nah, jadi apa itu mental health? Hari ini kita fokus ke mental health dan physical health, ya. Jadi World Health Organization mendefine atau mendefinisikan, jadi lembaga kesehatan dunia, kalau kita bilangnya, ya, dalam bahasa Indonesia, bahwa mental health itu didefinisikan sebagai sebuah state of well-being juga. Sebuah kondisi well-being, jadi kondisi yang sehat fisik, mental, dan juga sosial, yang setiap individu bisa sadar, realize, ya, kemampuan sendiri, ya, kadang-kadang yang bikin stres juga karena tidak mengetahui, tidak menyadari kemampuan diri sendiri. Mau seperti orang lain, tapi sebenarnya kemampuan kita ada batasnya. Setiap orang punya limit, ya. Dan juga limit itu pasti bisa dilampaui kalau kita mau berusaha. Tapi limit ini juga tergantung kepada pengetahuan, bakat alamiah, kemudian juga skill, ya, dan segala macam. Itu bisa ditrain. Tapi kadang-kadang orang istilahnya, ada istilah satu pepatah yang mengatakan satu langkah menuju langit. Itu sebetulnya berbahaya. Jadi dia tidak mengalami proses. Dia mau seperti anak-anak, tidak mau belajar tapi dapat nilai bagus gitu loh di ujian. Nah ini yang berbahaya, ini yang berpotensi meningkatkan stres, ya. Jadi kalau dia mampu mengukur kemampuan diri sendiri, her own ability, his or her own ability, dia bisa meng-cope, ya, dia bisa menangani stres, ya, bisa menangani stres. Kemudian lebih produktif dan lebih fruitfully, lebih bermanfaat lah, ya, dan memberikan kontribusi kepada community, kepada komunitas. Itulah definisi mental health dari WHO. Kemudian apa itu wellness? Sedikit saya singgung. Wellness itu karena saya sendiri lagi mempersiapkan sebuah Dr. Susianto Wellness Vegan Center, ya. Jadi wellness itu artinya sebuah tindakan mempraktikkan kebiasaan sehat, ya, untuk mendapatkan hasil kesehatan fisik dan mental, ya, dan mental yang lebih baik, ya. Kemudian kita lihat ada beberapa jurnal penelitian yang menarik. Saya tidak usah bahas semua karena waktu kita terbatas cuma 1 jam, ya. Nantilah kita bisa bikin talk show selanjutnya. Jadi ini ada 2 teman saya. Satu adalah Brenda Davis, seorang dietitian, seorang registered dietitian, seorang ahli gizi yang terregistrasi, dan juga Vesanto Melina. Mereka ini mantan dari pengurus, bahkan ketua tim praktis untuk penelitian gizi vegetarian dan vegan di ADA, American Dietetic Association, tinggal di Kanada. Ini waktu kami Kongres Vegan Sedunia di Jerman, di kota Dresden, ya. Ya. Oke. Dalam Journal of American, ini slide saya terganggu nggak, ya, tulisan bawahnya? Saya mau tutup ini gimana caranya sebentar, ya. Ini mau dihilangkan bagaimana caranya nih sebentar. Ini batas. Enggak, saya justru mau hilangkan sama sekali. Enggak bisa, Pak. Nah, itu makanya mengganggu, kan? Oke, saya bawa ke atas, ya.
Okay. Jadi supaya nggak kelihatan, nggak ketutup ya ininya, sumbernya, sumber referensi. Jadi ini adalah Journal of American Dietetic Association tahun 2009. Ada yang baru-baru tapi hampir sama. Bahkan ada yang lama juga. Ini di halaman 1266 sampai 1282. Dikatakan bahwa diet vegetarian dan vegan, vegan itu total vegetarian, artinya tidak konsumsi hewani sama sekali. Jadi vegetarian masih ada yang lacto-ovo-vegetarian, artinya vegetarian yang konsumsi nabati, plant-based food, makanan nabati, tumbuh-tumbuhan, vegetation, ya, plant food, tetapi masih dicampur, ditambah dengan produk susu dan telur, egg and dairy product, ya, dan produk olahannya. Kemudian di butter, ya, seperti kemudian apalagi ya, keju, ya, cheese, ya, itu termasuk yang apa lacto-ovo-vegetarian. Walaupun sekarang sudah ada cheese and butter vegan, ya, atau vegan butter and vegan cheese yang terbuat dari bukan susu sapi, ya, bukan cow milk, ya. Jadi dikatakan dalam jurnal penelitian ini, jurnal ilmiah, the scientific evidence based journal, sebetulnya kalau kita diet vegan atau diet vegetarian di planning dengan appropriate, dengan baik, ya, maka bisa memenuhi kebutuhan gizi kita, nutritionally adequate, dan juga bisa memberikan benefit atau keuntungan untuk mencegah, bahkan untuk men-treatment beberapa penyakit. Jadi makanan vegan atau plant food atau vegan food, not only for prevention, but also treatment and also reversing disease. Termasuk reversing itu mengembalikan, ya. Jadi jangan berpikir hipertensi harus makan obat seumur hidup. Enggak. Sudah banyak penelitian ilmiah, terutama dari Dr. Neil Bernard, the founder and president of PCRM. Nanti saya akan share beberapa penelitian beliau. Physician Committee for Responsible Medicine, pusat kita di Washington DC, dan saya juga menjadi anggota mereka. Di PCRM kita memiliki lebih dari 5.000 dokter dan ahli gizi vegan. Ya. Jadi semua medical doctor yang tergabung di PCRM mempromosikan di klinik praktek mereka sebagai seorang physician, sebagai seorang dokter medis, atau di rumah sakit tempat mereka praktek, mereka share sesama dokter dan juga sampaikan kepada pasien-pasiennya bagaimana nabati, makanan nabati atau plant food atau vegan food bisa menyembuhkan, bukan cuma mencegah, ya. Jadi kita ada istilah mencegah, ya, jadi dan mengobati, jadi prevention and cure. Dari dulu kita sering belajar prevention is always better than cure, kan? Peribahasa kita sejak di sekolah bangku sekolah SD, sekolah dasar, elementary school, kita sudah belajar idiom, ya, peribahasa yang mengajarkan kita mencegah lebih baik daripada mengobati. Tapi kelihatannya orang lebih suka mengobati daripada mencegah. Orang lebih suka makan sembarangan, hidup sembarangan, sakit nggak apa-apa, nanti berobat. Itu kasihan banget. Kalau sudah sakit, ya sudah terlambat dan biaya tinggi, ya. Banyak wartawan, jurnalis wawancara saya, interview saya untuk di TV, di radio, di majalah, di koran. Dia bilang, Pak, sehat itu mahal, ya. Saya bilang, jangan salah tulis, Pak, ya. Jangan salah bikin report gitu, bikin laporan. Sehat itu murah meriah, ya. Sakit yang mahal, jadi jangan salah, jangan kebalik, ya. Oke, karena waktu tidak terbatas, saya akan, wah ini kok malah nggak jalan. Oke, jadi selanjutnya katanya well planned, jadi kalau kita bisa diet nabati itu dengan cara vegetarian or vegan diet yang well planned, yang bisa diatur dengan baik, jadi jangan makan sembarangan, karena vegetarian dan vegan juga ada junk foodnya. Makan tinggi gorengan, tinggi fast food, tinggi gula, soft drink, itu juga makanan vegan, makanan vegetarian, tapi tidak sehat, ya. Jadi itu penting banget, ya, si diatur dengan baik. Ini sehat, makanan vegetarian dan vegan itu sehat untuk semua kelompok umur. Dalam ilmu gizi, di jurusan gizi di kampus, di university, kita ada istilah mata kuliah gizi dan penyakit, lalu gizi dalam daur hidup. Jadi itu namanya all stage, jadi semua tahap kehidupan. Itu ada aturan konsumsi gizinya, ya, nutrition intake atau nutrition consumption-nya. Jadi diet nabati itu bahasa Indonesia, kalau saya nggak salah dari bahasa Arab, dari Arabic, ya, Arabic language, artinya plant, tumbuhan. Kalau di Malaysia, restoran kafe vegetarian suka disebut restoran sayur-sayuran, ya. Jadi di bahasa Malaysia, plant diterjemahkan jadi sayur-sayuran. Sebetulnya sayur-sayuran itu tidak hanya
merupakan total daripada semua makanan vegetarian dan vegan. Sayur-sayuran atau vegetable itu hanya salah satu bagian, one part of the total vegetarian and vegan food. Di situ masih ada legume, seperti kalau di India sangat terkenal lentil, di Indonesia sangat terkenal kacang kedelai gitu ya, termasuk produk olahannya tahu tempe, kemudian sari kedelai atau susu kedelai ya. Ini semua adalah termasuk legume. Ada lagi nut ya, bisa kacang tanah, peanut dan segala macam, chestnut, walnut. Lalu kita dalam bahasa kita semua sebut kacang lah ya, enggak membedakan legume, bean dan nut. Lalu masih ada kelompok buah-buahan, fruit, ada kelompok seed ya, biji-bijian kayak chia seed, sunflower seed ya, kemudian ada wall apa namanya? Ada pumpkin seed, ada flax seed dan segala macam ya. Jadi masih banyak makanan nabati, plant-based food atau vegetarian food atau vegan food, tidak hanya sayur-sayuran gitu ya. Oke, tapi itu adalah istilah di Malaysia. Jadi kalau vegetarian restoran, dia sebut restoran sayur-sayuran gitu. Kalau di Indonesia, kita terjemahin langsung vegetarian restoran atau vegan restoran gitu ya. Oke, semua tahap kehidupan, apakah itu pregnancy, ibu hamil, kemudian lactation, ibu menyusui, infansi, bayi, bayi itu artinya di bawah 12 bulan, ya. Di atas 12 bulan namanya childhood. Bisa anak baduta dalam Indonesia, dalam bahasa Indonesia namanya baduta, bawah 2 tahun. Jadi kemudian batita bawah 3 tahun, bahasa Inggrisnya toddler. Nah, jadi itu semua disebut, kalau di Malaysia mungkin disebut kanak-kanak kali ya. Kemudian ada lagi adolescence, orang dewasa, bahkan sampai atlet ya. Itu semua bisa memenuhi kebutuhan gizinya dengan konsumsi makanan nabati. Nanti saya akan buktikan secara ilmiah, memang sangat bagus makanan nabati tidak hanya untuk kesehatan fisik, tapi juga mental. Ya. Jadi mental itu artinya, kita harus memakan sesuatu yang tidak merusak mental kita atau mempengaruhi mental. Jadi banyak penelitian, saya tidak share di sini, mungkin lain kali, karena terlalu banyak ya. Baik penelitian internasional maupun penelitian di Indonesia. Banyak beberapa, bukan beberapa, cukup banyak saya bilang, baik itu skripsi maupun tesis di beberapa universitas terkenal, termasuk kayak kita di UI, Universitas Indonesia, kemudian di UGM, lalu juga ada penelitian dari beberapa universitas swasta, ke Universitas Pancasila, membuat penelitian, termasuk di Jogja, ya juga ada penelitian swasta, ke Universitas apa ya, Muhammadiyah atau Ahmad Dahlan ya. Mereka membuat penelitian bukan cuma physical health, tapi tentang mental health. Mental health yang dilakukan adalah, ternyata kelompok vegetarian atau kelompok vegan itu memiliki mental health lebih bagus. Dalam hal empati, ya, kemudian juga self-confidence, ya, self-control, kemudian macam-macam IQ, EQ, ya, emotional quotient, ini semua adalah mental health. Ya. Jadi kita sebut mental development. Manusia itu kan ada physical growth and mental development. Jadi dalam bahasa Indonesia kita sebut pertumbuhan fisik dan perkembangan mental. Ini semua lebih baik dalam penelitian ilmiah di kampus pada kelompok vegetarian vegan dibandingkan dengan kelompok yang omnivore, yang non-vegetarian atau non-vegan. Ya. Jadi itu banyak, saya secara singkat saja sampaikan, makanan berpengaruh tidak hanya pada kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental. Dan makanan nabati terbukti sangat mendukung kesehatan mental. Oke? Okay? Katanya walk hand by hand ya. Jadi mereka saling mendukung antara makanan nabati, makanan vegan dengan kesehatan mental gitu ya. Oke. Okay. Kalau kita menjalankan pola makan nabati yaitu vegetarian atau vegan, maka kita mendapatkan beberapa benefit atau keuntungan atau manfaat nutrisi atau nutritional benefit atau manfaat gizi. Termasuk level atau kadar kolesterol kita biasanya lebih rendah. Ya, lebih normal daripada yang tidak vegetarian dan vegan. Tapi itu harus vegetarian vegan yang sehat ya. Jangan makan telur banyak itu di dalam vegetarian, walaupun vegetarian konsumsi telur, kalau vegan sudah tidak konsumsi telur. Kolesterol telur cukup tinggi terutama di kuning telur ya, 1500 mg per 100 gram kuning telur. Itu sudah 10 kali loh kolesterolnya lebih tinggi daripada daging loh ya. Jadi kacau sekali kalau udah vegetarian tapi masih kolesterol tinggi. Kedua, banyak makan goreng-gorengan juga menimbulkan yang disebut lemak trans atau trans fat ya. Itu juga dalam tubuh meningkatkan kolesterol jahat atau LDL. Tapi kalau makan makanan utuh, vegan utuh, yang vegetarian utuh yang bagus tanpa hewani, jadi telur susu itu hewani masih ya, masih mengandung kolesterol. Semua hewan mengandung kolesterol, semua tumbuhan tidak ada kolesterol. Semua plant-based food
don't contain cholesterol. Yeah, all animal product contains cholesterol. And on the contrary, dan sebaliknya, all animal product don't contain fiber. Semua makanan hewan tidak mengandung fiber atau serat, dietary fiber, but all plant food contains fiber, dietary fiber. Jadi semua makanan nabati, makanan vegan mengandung fiber, dietary fiber, serat makanan. Ya, karena ada yang non-dietary fiber, ya. Jadi ada yang bukan serat makanan. Jadi serat makanan itu penting untuk mencegah kanker, terutama kanker kolon, bisa membantu pencernaan kita di lambung maupun di usus, membantu tidak dia apa namanya? Tidak bahasa Indonesianya tidak sebelit ya, tidak constipation, tidak susah buang air besar ya, menjadi lancar kalau kita makan nabati. Jadi fiber itu serat makanan tidak hanya di sayur dan buah, tapi semua makanan ya nabati termasuk apa tuh? Tadi sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian ya, umbi-umbian ya, roots ya, seperti sweet potato ya, kemudian potato sendiri jadi kentang, kemudian ubi, cassava ya, ubi kayu atau singkong, kemudian apalagi jagung ya, ini semua mengandung serat, bukan cuma sayur-sayuran dan buah-buahan saja yang mengandung serat, tapi daging, ikan dan unggas yang lain ya, seperti poultry meat ya. Unggas itu poultry ya. Kemudian seafood ya, makanan laut, ikan, udang, kepiting segala macam di Malaysia namanya ketam ya, kepiting itu crab ya. Itu semua tidak mengandung fiber, tidak mengandung serat ya. Jadi biasanya bisa sembelit gitu ya, dan kolesterol tinggi, asam urat tinggi, uric acid tinggi ya. Nanti saya kasih lihat data ilmiahnya, oke? Jadi kita punya manfaat kolesterol lebih rendah, lemak jenuh lebih rendah, lemak jenuh saturated fat ya. Tetapi sebaliknya kita punya dietary fiber lebih tinggi, higher level of dietary fiber. Kita punya serat makanan lebih tinggi, antioksidan lebih tinggi, bisa mencegah berbagai penyakit degeneratif, termasuk penyakit kanker ya. Dan ada phytochemical yang banyak di buah, sayur, whole grain ya. Whole grain bahasa Indonesianya adalah biji, bukan biji. Kalau di Malaysia diterjemahkan jadi biji ya, grain itu biji. Kalau kita bahasa Indonesia biji lebih ke seed ya, kayak sunflower seed, pumpkin seed itu namanya biji. Biji kuaci gitu, biji labu. Tapi kalau grain kita terjemah jadi cerealia, sebenarnya dari bahasa Inggris sih cereal. Jadi namanya cerealia utuh, whole grains termasuk gandum gitu ya. Nah ini semua sorghum ya, ini yang kita sebut. Tapi kalau tepung terigu yang dibikin mie, bikin roti, bikin kue, itu sudah bukan whole grains, itu sudah refined grains, itu sudah refined flour, kayak refined sugar, kayak gula-gula yang rafinasi, gula pasir itu tidak sehat ya. Oke, okay. Kemudian apalagi, hingga tidak mengherankan, tidak mengejutkan maksudnya, not surprisingly, vegetarian dan vegan itu 10 ya, lebih cenderung memiliki body mass index yang lebih rendah, lebih normal, indeks massa tubuh, jadi tidak obesitas ya, dibanding yang non-vegetarian. Penyakit jantung lebih rendah kejadiannya. Kemudian kolesterolnya juga lebih rendah, kolesterol darah. Blood pressure, tekanan darah juga lebih normal, lebih rendah. Lebih rendah bukan berarti rendah ya. Lebih rendah di sini dibandingkan yang tinggi, artinya dia pada batas normal, pada range normal, normal range. Jadi dibandingkan yang hipertensi ya. Risiko hipertensinya juga lebih kecil, kejadian hipertensinya, the rate of hypertension-nya lower. Kemudian diabetes tipe 2 juga rendah, kanker termasuk prostat, colon cancer, kanker kolon, kanker prostat juga rendah ya. Lalu di sini ada lagi penelitian tentang penyakit jantung, orang yang pemakan daging, meat eater and smoker, jadi pemakan daging dan perokok, risiko jantungnya tinggi ya, penyakit jantung coronary heart disease, penyakit jantung koroner bahasa Indonesianya, coronary heart disease, itu paling tinggi 70%. Ketika dia stop smoking but still eating meat, dia berhenti merokok tapi masih makan daging, itu turun ke 50%. Tapi lacto-ovo-vegetarian, jadi vegetarian yang makan nabati, plant food, tapi masih tambah susu dan telur, ya, itu masih tinggi 39%. Tapi begitu total vegetarian atau pure vegetarian, atau total vegetarian, kita sebut vegan, turun ke 14%, rendah sekali. Ya. Lalu di sini American Medical Association mengatakan, kalau kita bisa menjadi vegetarian atau vegan, itu bisa mengurangi risiko heart disease ya, sampai 90% yang bisa mencegah heart disease, penyakit jantung. Lalu dari American Cancer Society, di Indonesia kita juga punya namanya Yayasan Kanker Indonesia ya. Kalau AMA di Amerika, kalau di Indonesia namanya IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Kalau di Malaysia namanya MMA,
Malaysia Medical Association kalau saya nggak salah ya. Beberapa teman saya dokter medis di Malaysia ya, kayak dokter Kamala Nathan, dokter Vaiti ya, itu juga mereka tergabung di Malaysian Medical Association. Di sini dikatakan bahwa 40-60% beberapa kanker itu bisa dicegah, can be avoided by not eating meat, dengan tidak makan daging. Tapi penelitian dari Colin Campbell, Profesor Colin Campbell dari Cornell University, ya, itu dikatakan bahwa protein from plant, jadi protein dari tumbuh-tumbuhan, dari nabati, dari plant, itu bisa menurunkan kejadian kanker, decrease cancer formation, ya, pembentukan kanker sel atau sel kanker, ya, cancer cell, ya. Ini waktu saya menemani Profesor Colin Campbell, beliau adalah dosennya dosen saya, my lecturer of lecturer. Jadi saya punya kakek guru namanya, ya, tok ya kalau di bahasa Malaysia itu kakek itu tok ya, grandfather. Jadi beliau Profesor Colin Campbell adalah the lecturer of my lecturer, ya. Jadi dosen gizi saya di UI, di Universitas Indonesia, adalah student beliau, adalah mahasiswa beliau, ya, waktu di Cornell, ya, di Cornell University. Waktu itu Profesor Colin Campbell membawakan seminar hasil penelitian beliau di NUS, National University of Singapore, dan juga di apa itu SMU, ya, Singapore Management University, ya. Hasil penelitian beliau 30-an tahun mencari hubungan antara nutrition and disease. Jadi Profesor Colin Campbell conducted about more than 30 years study to find the relationship between nutrition and disease in the rural area and in the urban area in China. Jadi di daerah pelosok, pedesaan, rural, dan juga di urban, di kota. Ternyata menemukan orang desa lebih sedikit menderita penyakit degeneratif dibandingkan orang kota karena pola makannya. Dari pembahasan beliau yang panjang lebar, ratusan halaman bukunya dikasih judul The China Study, karena the study was done in China. Study ini atau penelitian dilakukan di China, ya, studinya. Saya singkat jadi satu kalimat yang ratusan tebal, ratusan halaman buku beliau. Saya punya bukunya, ya, bagus sekali. Beliau bisa sudah bisa dapat juga di online, ya. 80-90% dari semua jenis kanker, cardiovascular disease, penyakit kardiovaskular. Kardio itu artinya jantung, vaskular pembuluh darah. Jadi kardiovaskular itu artinya penyakit pembuluh darah dan penyakit jantung. Jadi bisa jantung, bisa hipertensi, bisa stroke, itu semua termasuk penyakit kardiovaskular. Dan penyakit degeneratif yang lain itu bisa diprevented, can be prevented, bisa dicegah until elderly, sampai lansia. Bahasa Indonesia punya istilah lansia, lanjut usia, itu artinya elderly. Orang di atas 60 tahun kalau menurut the Minister of Health dari Indonesia, ya. Di atas 60 atau 65 lah, mungkin ada revisi sekarang, ya. Jadi itu luar biasa. Semua penyakit kanker, penyakit degeneratif yang lain bisa dicegah sampai hari tua dengan hanya only by adapting the plant-based or vegan diet. Hanya dengan menjalani diet vegan atau plant-based diet, diet nabati, ya. Istilah saya suka pakai istilah diet nabati. Oke, kita lihat salah satu teman saya, Dr. Michael Klepper. Waktu kami bikin kongres, the World Congress of Vegan Nutrition, ya, or plant-based nutrition, di San Francisco dan Los Angeles tahun 2012, beliau banyak meneliti tentang digestion, pencernaan. Tubuh manusia lebih mirip kepada tubuh herbivore, bukan mirip, tidak mirip. Mirip tuh ngerti, ya. Mirip tuh bahasa Indonesia, yang bahasa Inggrisnya similar. Saya nggak tahu bahasa Malaysia apa ada kata mirip, kayaknya nggak ada, ya. Mirip tuh ini satu kata yang kayaknya tidak ada di bahasa Malaysia. Tapi ada berapa kata yang di bahasa Malaysia juga kita nggak punya. Contohnya tandas, ya, di kita namanya kamar kecil gitu, ya, toilet itu tandas di sana namanya. Kalau kita bilang jalan searah di Malaysia namanya jalan sehala. Jadi ada berapa istilah memang agak beda, ya. Kita bilang tilang, mereka bilang saman gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu saudara yang dari Malaysia, kata similar itu saya bilang mirip dalam bahasa Indonesia. Jadi our digestion system, human body digestion system, or human body anatomy tubuh manusia, actually similar to herbivore. Jadi hewan pemakan tumbuhan. We are not similar, our anatomy are not similar to carnivore,
kepada hewan karnivor, hewan pemakan daging ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, manusia sebetulnya secara sistem pencernaan, sistem anatomi yang lain ya, anatomi itu artinya ilmu urai dalam tubuh kita, itu lebih mirip hampir 90% ke atas mirip herbivore, hewan pemakan tumbuhan. Kita tidak mirip hewan karnivor. Jadi kita tidak cocok makan daging sebetulnya secara anatomi tubuh, oke? Okay? Lalu yang kedua Dr. Neil Bernard, beliau adalah the founder and president of PCRM, Physician Committee for Responsible Medicine ya. Di sini tidak memainkan obat obat kimia, chemical drug atau chemical medicine atau synthetic medicine, tapi kita menggunakan makanan as a medicine ya. Jadi makanan sebagai obat. Makanya bapak kedokteran dunia, the father of world medicine, Hippocrates ya. Beliau adalah bapak kedokteran dunia. Dia mengatakan let your food be your medicine. Jadikanlah makananmu sebagai obat. Itu benar. Dr. Neil Bernard sudah membuktikan dengan penelitian klinik, clinical trial, dan sudah dipublish di jurnal internasional, di International Journal, Medical Journal, bahwa food bisa, makanan bisa menjadi obat, bisa menterapi, bisa reversing diabetes. Dr. Elsie Steen juga membuktikan makanan nabati atau vegan food bisa mereverse heart disease, bisa menyembuhkan penyakit jantung. Dr. Neil Bernard, bukunya terkenal sekali, Reversing Diabetes Without Drugs, dengan plant-based food, whole food plant-based diet. Ya. Jadi bukan junk food vegan, bukan junk food vegetarian, tapi makanan utuh, whole food, makanan utuh alamiah, natural whole food, vegan diet, ya, plant-based food diet. Gitu, ya. Beliau membuat penelitian cukup banyak, tapi hari ini saya akan share tentang dari PCRM untuk risiko penyakit kanker dari makanan. Bapak Ibu saya lihat di sini di atas ini kok saya nggak bisa tutup ya ini ya. Di sini coba saya ini kalau saya lift bisa lift semua nih. Oke. Okay. Bapak Ibu bisa lihat di sini saya turunkan ke bawah ya. Applying the Precaution ya, Principle to Nutrition and Cancer. Jadi ini adalah sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Bapak Ibu boleh di bawah, Journal of American College Nutrition, tentang apa hubungan the relationship between nutrition and cancer, mencari hubungan antara gizi dan kanker. Di tengah ini yang saya kasih panah ini, yang saya tunjuk dengan arrow dengan panah adalah daily intake, asupan harian yang kita makan setiap hari. Hari-hari lah ya dalam bahasa Malaysia. Increase risk itu artinya meningkatkan risiko. Decrease risk menurunkan risiko ya. Jadi kalau kita lihat minuman susu, 2 gelas susu sehari meningkatkan risiko kanker prostat cancer dengan sebanyak 60%. Konsumsi 35 gram protein susu atau dairy protein meningkatkan risiko kanker prostat 32% ya. Prostat cancer termasuk hormone related cancer. Jadi kanker yang berhubungan dengan hormonal. Ada yang kanker tidak berhubungan dengan hormonal, itu contohnya yang bawah ini, colorectal cancer. Kanker colorectal atau kanker kolon. Ini dengan konsumsi 2-3 gelas alkohol sehari, atau konsumsi 50 gram daging proses atau daging olahan, atau konsumsi 120 gram daging merah atau red meat, bisa meningkatkan masing-masing 21% dan 24% resiko kanker kolon, atau colon cancer, atau colorectal cancer, atau bahasa Indonesia-nya kanker usus besar ya. Tapi konsumsi sayur-sayuran terutama cruciferous kayak brokoli, cruciferous ya, bahasa Indonesia-nya kembang kol gitu ya, itu bisa menurunkan risiko kanker kolon sebanyak 18%. Konsumsi banyak buah-buahan yang berwarna-warni itu bisa menurunkan risiko kanker payudara, breast cancer ya. Kemudian konsumsi sayur-sayuran karotenoid yang berwarna orange seperti sweet potato, ubi jalar, kemudian ada carrot ya, nama bahasanya wortel, bahkan apa itu namanya tomat atau tomato, ini semua atau apalagi semangka ya, semangka itu watermelon, ini semua menurunkan risiko kanker payudara 90%. Dan yang menarik adalah produk makanan yang terbuat dari soy foods atau soybean dari kedelai bisa menurunkan risiko kanker payudara sebanyak 30%. Jadi Bapak Ibu jangan percaya dengan berita-berita hoax, berita bohong, ya, berita dusta ya, yang ada di sosial media, di medsos, biasanya media sosial, kayak Instagram, Facebook, WhatsApp, ya.
banyak mengatakan bahwa wanita atau perempuan hati-hati jangan konsumsi produk-produk kedelai atau soy produk, soy food, karena bisa meningkatkan risiko kanker payudara. Itu tidak berbasis penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah membuktikan, dan tidak hanya satu jurnal ini, banyak jurnal penelitian ilmiah, scientific journal, yang proof, yang membuktikan bahwa produk-produk kedelai, seperti tahu, tempe, susu kedelai, atau sari kedelai, tofu skin, atau kulit kembang tahu, kulit tahu, semua terbukti menurunkan risiko kanker payudara yang sangat signifikan, sangat bermakna, sampai 30%, ya, cukup tinggi. Lalu tomato produk, produk tomat, ya tentunya bukan yang kalengan, bukan yang botolan, yang pakai preservatif, yang pakai pengawet, tapi yang alamiah, yang natural, natural tomato, bisa menurunkan resiko kanker gastric cancer, kanker lambung, ya, sebanyak 27%, ya. Lalu western diet barat, ya, fast food, ya, burger, soft drink, ya, tinggi kolesterol, tinggi lemak jenuh, saturated fat, high cholesterol, high saturated fat, high sugar, ya, tinggi gula, refined gula rafinasi, kita bilang simple sugar, ini jelek sekali, ya. Ini malah bisa meningkatkan risiko kanker lambung 200%. Gila-gilaan, ya. Makanan-makanan junk food ini, makanan sampah. Junk food dalam bahasa Indonesia kita sebut makanan sampah, ya. Rubbish food. Ya, jadi cocoknya dibuang ke tong sampah, bukan ke perut gitu, ya. Saya pernah memberi penyuluhan kepada anak-anak elementary school student. Saya tanya, anak-anak kenapa obesitas? Karena menurut penelitian kami, di sebuah sekolah swasta, itu anak-anak kelas 4 sampai kelas 6 SD, itu mengalami prevalensi obesitas sebanyak sampai 30%-an loh. Tinggi banget, ya. Sepertiga. Saya tanya, anak-anak kenapa obesitas? Dia bilang, obesitas itu apa, Om? Saya bilang, gendut, tahu gendut, ya. Gemuk. Dia bilang, tahu, Om, karena banyak makan fast food. Saya bilang, apa itu fast food? Dia bilang, junk food. Saya tanya, apa itu junk food? Makanan sampah, dia bilang. Terus saya bilang, kalau sampah cocok dibuang kemana, adik-adik? Cocoknya dibuang ke tong sampah, Om. Nah, kenapa adik-adik masukkan ke perut? Ya, dia bilang, mama yang kasih, gitu. Jadi mama kasihan sekali, mamanya yang ngajari makanan nggak sehat, ya. Jadi kalau ada ibu-ibu datang konsultasi ke saya, konsultasi gizi, pola makan, kenapa anakku susah makan sayur. Saya bilang, ibu suka makan sayur nggak? Ya. Dia bilang, saya nggak suka makan sayur. Nah, ibunya yang salah, the mother. Mothernya yang salah, ya, karena mothernya tidak memberi contoh yang baik. Nah, tidak sebagai role model yang baik, the good role model. Ya, mamanya memberikan the bad example, ya. Ya, memberikan contoh yang jelek, ya. Lalu, karena menurut Kak Seto, anak adalah seorang peniru yang luar biasa. Jadi kalau bapaknya, maknya bikin apa yang jelek, dia akan ikut. Bapaknya sama mamanya membuat, papa mamanya memberi contoh yang tidak baik, ya, anaknya akan ikut, ya. Bapaknya bilang, nak, jangan merokok, ya. Merokok tidak sehat. Dia bilang, bapak aja merokok, katanya. Nah, itu jeleknya, ya. Oke, yang terakhir, healthy atau healthful lifestyle. Gaya hidup sehat bisa sangat dominan pengaruhnya terhadap kesehatan, terutama pencegahan kanker. So, the healthy or healthful lifestyle contribute a lot to prevention, especially the prevention of cancer. Di sini dikatakan, healthful lifestyle, gaya hidup sehat, bisa menurunkan resiko semua kanker, bukan cuma kanker tertentu, all cancers, ya, by 30%. 30% loh penurunannya, gede loh, ya, besar pengaruhnya, signifikan banget, ya. Sangat-sangat signifikan. Signifikan amat, bahasa, kita sering bilang signifikan banget, ya, dalam bahasa Indonesia. Di bahasa Malaysia tidak ada banget, ya. Tapi mereka bilang amat sangat, gitu, ya. Oke. Kita bisa selanjutnya Dr. John McDougall, ya, ini juga saat kami kongres vegan sedunia, gizi vegan sedunia di Amerika. Luar biasa penelitian untuk membuktikan bahwa omongan tentang kalau hipertensi harus makan obat seumur hidup itu tidak benar. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau sering kena hipertensi sama dokter disuruh makan obat seumur hidup. Nah, itu bisa diluruskan pendapat itu dengan penelitian uji klinik ini, clinical trial. Dr. John McDougall, penelitiannya sudah diterbitkan di Journal of American College of Nutrition tahun 2012. Ini saat kami Kongres Gizi Nabati di Amerika. San Francisco sama di LA, ya, di Los Angeles. Ini menarik sekali. Ini Fresh from the Oven penelitian saat itu tahun 2012. 2020 di Indonesia.
tahun 2012 di Amerika, 2013 di Malaysia. Bapak Ibu di teman-teman dari Malaysia, friends from Malaysia, tahun 2013 kita mengadakannya di KL sama di Penang, ya. Waktu itu kita mengadakan Kongres Vegan Sedunia dan Asia Pasifik, ya, di KL, ya. Oke. Waktu itu direktur Nutrition Director under the Ministry of Health Malaysia juga datang mendengarkan sesi, dan dia ikut sesi saya tuh, ya, tentang gizi B12 tempe, ya, B12 tempe. Oke, kini dikatakan setiap uji klinik tidak butuh sampai sebulan, dua bulan, atau sampai satu tahun, hanya butuh 12 day, 12 hari, bisa menurunkan penderita pasien hipertensi tahap 1, di mana tensinya, blood pressure-nya greater than 140 and 90. Jadi diastoliknya adalah di atas 140, sorry, sistoliknya di atas 140, dan diastoliknya di atas 90. Dengan diet nabati, namanya very low fat, strictly vegetarian diet. Strictly vegetarian artinya vegan diet. Kalau vegetarian saja tidak strict, karena masih ada susu dan telur. Itu masih makanan hewani yang cukup berbahaya untuk menaikkan resiko penyakit jantung, stroke, hipertensi, bahkan kanker, ya. Banyak jurnal tadi sudah lihat susu berkaitan dengan kanker prostat. Susu juga berisiko menaikkan kanker payudara, ya. Telur juga berisiko menaikkan kanker payudara, ya. Juga kanker prostat. Jadi banyak penelitian, saya nggak punya waktu untuk share itu, ya. Yang penting-penting aja kita share dulu. Very low fat. Jangan makan gorengan. No fried food, ya. Ya. Dan minyak juga cuma sedikit. Jangan digoreng. Minyak digoreng berbahaya, suhu tinggi. Bisa menimbulkan radikal bebas, free radical, toksin, ya, dan juga menimbulkan trans fat, ya, yang kemudian bisa menaikkan kolesterol atau LDL, low density lipoprotein. Dari 12 hari penelitian uji klinik, clinical trial, pasien-pasien dengan risiko, dengan hipertensi tahap 1, artinya tensi darahnya, blood pressure-nya di atas 140, 140 and 90, greater than 140 and 90, turun, ya, greater reduction, penurunan yang sangat luar biasa, signifikan. Sorry, saya kembalikan lagi sini, ya. Turun 17 dan 13. Artinya apa? Artinya sistoliknya 140, turun 17 poin, milimeter Hg, ya. Milimeter Hg, mercury. 120 kurangi 17, tinggal 123. 90 dikurangi 13. Tinggal 77. Very, very good blood pressure. Kadar darah yang sangat normal. 123 per 77. Kita diharapkan bisa di sekitar 120 per 80. Oke? Okay? Saya umur sudah 54 tahun. Ya. Tekanan darah saya terakhir dengan saya menjaga pola makan yang lebih sehat tanpa gorengan, tanpa gula. Saya bisa turunkan kolesterol saya dari 180 ke 120. Tekanan darah saya dari yang normal 180 total, tadi sorry, 180 itu kolesterol, ya, total, turun ke 120. Tensi saya yang normal 120, 80, bisa turun ke 110, 75. Luar biasa. Itu lebih baik daripada di atas 120 per 80. Oke? Okay? Kemudian yang terakhir, nomor dua terakhirnya Dr. Michael Greger. Kami menyebutnya dokter tidak pernah tidur. Dia sudah publish 2000 lebih video gizi dan kesehatan vegan, ya. Beliau salah satu dokter vegan kita yang sangat top di dunia, based di California. Kenapa saya sebut dia dokter tidak pernah tidur? Karena dia setiap hari, dari Senin sampai Jumat, setiap hari menghasilkan satu video gizi dan kesehatan vegan. Luar biasa, kan? Hanya istirahat Sabtu Minggu. Jadi satu minggu dia bisa publish 5. 5 kali 52 minggu setahun udah berapa tuh? Ya, udah 200 lebih, ya, publish. Jadi dia udah belasan tahun, jadi udah 2000 lebih publish video, ya, tentang kesehatan. Sudah bisa dapatkan videonya, ya, di online. Ini hasil penelitian beliau diterbitkan di Journal of Public Health Nutrition tahun 2012. Ini juga fresh from the oven journal waktu kami kongres di Amerika. Maaf Bapak Ibu, saya ngomong agak cepat, ya, karena menghemat waktu. Jadi risk of hypertension dalam jurnal penelitian ini, risiko hipertensi, ini saya jadikan bahan kuliah untuk mahasiswa-mahasiswa S2 saya di kampus, ya. Jadi non-vegetarian itu adalah sebagai kontrol, semi vegetarian kadang-kadang VG, kadang enggak, turun risiko hipertensi ke 0,77
dibandingkan non-vegetarian, ya. Jadi non-vegetarian sebagai control group, ya. Ini penelitian case control nih. Lalu pesco-vegetarian itu mereka yang tidak makan daging merah tapi masih makan ikan, oke? Turun. Dia tidak makan daging merahnya udah turun gitu, walaupun masih makan ikan. Apalagi tidak makan daging merah maupun daging putih, ya, itu ikan, ya. Ya, disebut daging putih biasanya. Itu disebut lacto-ovo-vegetarian. Jadi lacto-ovo-vegetarian itu masih makan telur. Lacto itu susu dan ovo artinya telur. Itu turun ke 0,45. Tapi kalau vegan, itu paling rendah risiko hipertensi, cuma 0,25. Jadi kalau Bapak-Ibu lihat, walaupun sudah vegetarian lacto-ovo, vegetarian sudah nggak makan hewan, nggak makan daging, nggak makan unggas itu ayam, bebek, angsa, dan segala macam. Daging itu bisa daging sapi, babi, pokoknya kemudian kambing yang empat ya, yang kaki empat. Lalu kemudian apalagi seafood ya, ikan, kepiting, udang dan segala macam ya, cumi. Ini semua disebut vegetarian. Tidak makan itu disebut vegetarian. Tapi vegetarian masih konsumsi susu telur dan produk olahannya kayak keju, cheese atau kayak butter, mentega. Nah ini kalau di India ada ghee gitu ya. Nah ini semua sangat berpotensi juga meningkatkan risiko hipertensi. Makanya Bapak Ibu lihat risiko hipertensi, the risk of hypertension of lacto ovo vegetarian is still almost twice higher than vegan. Jadi risiko hipertensi kelompok lacto ovo vegetarian masih hampir dua kali lebih tinggi daripada kelompok vegan. Jadi vegan has the lowest risk of hypertension. Jadi kelompok vegan adalah risiko paling rendah untuk hipertensi. Begitu juga dengan kelompok diabetes. Risiko diabetes ya, bukan kelompok diabetes. Risiko diabetes tetap profile risikonya, the risk profile is similar to the hypertension. Jadi risk profile ataupun profil risiko diabetes juga mirip-mirip dengan similar ya dengan yang hipertensi. Tetap vegan paling rendah. Sekali lagi, vegetarian lacto-ovo masih hampir dua kalinya risiko diabetes lebih tinggi daripada vegan. Apalagi pesco, apalagi semi, apalagi non-vegetarian. Okay. Kemudian yang terakhir adalah risk of overweight. Overweight apabila BMI kita di atas 25. Cara menghitung BMI adalah berat badan dalam satuan kilogram, the unit of body weight is kg, and the unit of our body height, tinggi badan kita adalah meter. Ya, meter, bukan sentimeter. Jadi contoh kasus, berat badan saya 68 kilo, tinggi badan saya 1,76 meter. Jadi 68 kilo dibagi 1,76 meter kuadrat. Kalau pakai handphone, kalkulator di handphone tidak bisa kuadrat, dibagi dua kali. Jadi caranya 68 kilogram dibagi 1,76, hasilnya dibagi lagi satu kali, 1,76. Jadi body mass index saya atau BMI saya adalah 22,5. 22.5 my BMI. BMI yang normal range untuk body mass index. Bahasa Indonesia kita terjemahkan jadi IMT, indeks massa tubuh. IMT, indeks massa tubuh ya. Itu berkisar di 18,5 sampai 25. Itu normal. Bapak Ibu bisa hitung sendiri di rumah kalau BMI Bapak Ibu di bawah 18,5 itu artinya kurang gizi, kurus ya. Tapi undernutrition. Tetapi kalau di atas 25 termasuk overweight. Kalau di atas 27 itu termasuk obesitas ya. Jadi tidak baik ya. Lihat non-fat rata-rata 28,26. Ini adalah the average BMI dari community, dari kelompok, dari grup, dari non-fat group ya dalam penelitian case control nih ya. Kemudian semi vegetarian 27, pesco 25,73, lacto-ovo vegetarian rata-rata masih di atas normal. Masih termasuk overweight, gemuk bahasa Indonesia-nya gemuk ya. Gemuk berbeda dengan obesitas loh ya. Fat is difference ya. Fat is not the same as obesity atau obese ya. Obesity itu kata benda, noun, obese itu kata sifat gitu ya. Adjektifnya obese. Vegan ini kelompok yang normal average BMI-nya di normal range di antara 18,5 sampai so the normal range of BMI is between 18.5 to 25.0. Jadi kalau di batas itu artinya normal, oke? Okay? Baik. Kira waktu saya sudah habis belum, Saravana? Kalau selesai, saya akan lewatkan ini.
saya akan menuju langsung ke bagian yang terpenting tentang kandungan gizi. Jadi Bapak Ibu sudah tahu di bagian first part of my presentation is about the relationship between food and disease, antara pola makan dan risiko penyakit. Dan di bagian kedua sedikit saya akan singgung dari mana kita dapatkan gizi yang baik dari plant-based food, ya. Oke, sepintas saja lah ya. Di sini dikatakan jodoh bayi adalah ASI. Jadi Bapak Ibu, Ibu jangan sedih kalau anaknya manggil sapi ibu. Our brothers and sisters from Malaysia, we call mom or mother in bahasa Indonesia ibu, ya. Kalau ibu di bahasa Malaysia itu artinya center. Jadi kalau kantor pusat namanya apa ya, office. Jadi kantor pusat kita bilang center office. Kalau di Malaysia dia kata ibu. Ibu itu untuk center. Jadi center office itu ya ibu, kantor itu bahasa Malaysianya pejabat, ya. Jadi pejabat, ya Pak. Pejabat ibu apa ibu pejabat, ya. Itu artinya kantor pusat itu center office di, kalau di. Jadi kalau ibu di bahasa Indonesia itu artinya mother, mama gitu ya. Jadi jangan sampai our kid call the cow a mother gitu ya. Jangan sampai anak kita manggil sapi, induk sapi jadi mother, itu kasihan banget gitu ya. Jadi berilah ASI kepada anak, ya. Jangan beri susu sapi. Kita, we have a new slogan for the medical people, ya. Kita punya slogan baru untuk tenaga medis, tenaga kesehatan. Susu sapi untuk anak sapi dan susu ibu untuk anak ibu, ya. So the cow milk, ya, is for the baby cow, ya. And the breastfeeding, I mean the breast milk from mother is for mother child, ya. Jadi inilah slogan kita, ya. Susu sapi untuk anak sapi, bukan untuk anak manusia. Susu ibu yang untuk anak ibu, gitu ya. Oke, okay? Yang pola makan nanti kita topik lanjutnya kita bahas, ya. Saya akan tunjukkan beberapa, karena untuk menghemat waktu, beberapa kandungan penting. Kandungan protein tinggi ada di kedelai. So the highest content of protein is in soybean, not in meat. Tidak dalam daging. Daging sapi, daging babi, daging babi, daging ayam. Kandungan proteinnya masih jauh di bawah kedelai. Jauh di bawah kacang hijau. Termasuk ikan juga proteinnya di bawah kedelai. Lalu kacang hijau, kacang tanah, peanut itu sampai 28%. Lalu kita makan makanan pokok, staple food, ya. Kayak beras, ya, jagung, gandum, ya. Kita masih mendapatkan protein walaupun tidak setinggi kacang-kacangan, tidak setinggi legume or nut or bean, tetapi tetap mengandung mengandung protein. Nah, guru-guru kita yang mengajarkan IPA di sekolah dulu tidak mengajarkan kita kalau kita makan nasi, makan jagung, kita bukan cuma mendapatkan karbohidrat, ya, kita juga mendapatkan protein. Nah, itulah salahnya guru-guru kita, ya. Saya pernah membuat seminar untuk guru-guru, ya, 1000 guru di Palembang untuk memperingati hari PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Saya sampaikan inilah kesalahan guru kita yang mengajarkan IPA di sekolah. Ya. Jadi anak-anak sekolah berpikir kalau dia cuma makan nasi, nggak dapat protein, cuma dapat karbohidrat, itu salah, ya. Ya. Oke, okay. Ini penelitian saya, gizi S2 saya, my master degree in nutrition, research or thesis, tahun 2008, ya, bahwa anak-anak vegetarian memenuhi kebutuhan gizi. Baik berat badan per umur, tinggi badan per umur, berat badan per tinggi badan, atau BMI per age, ya. BMI per umur, ya, atau indeks massa tubuh. Semuanya normal, tidak ada yang defisiensi, tidak ada yang kurang gizi. Tidak ada anak vegetarian vegan yang undernutrition. Tapi untuk obesity lebih tinggi, lihat tuh, pada anak-anak non-vegetarian. 6,8% dibandingkan anak VG cuma 4%. Jadi hati-hati. Anak vegetarian masih ada yang obesitas loh, karena banyak minum susu, ya. Banyak minum susu sapi, banyak makan produk-produk susu sapi dan banyak makan telur gitu, ya. Dan banyak makan gorengan, ya, itu juga masih bisa obesitas. Banyak makan gula, banyak minum soft drink, itu bisa obesitas juga. Itu enggak sehat, ya. Ini contoh beberapa anak dari 500 anak vegetarian dan vegan yang kita teliti. Nah, kalau yang 4 ini semua vegan, ya. Termasuk salah satunya di sini ada Vegania, anak saya yang kedua. Saya kasih nama Vegania. Karena dia dalam kandungan sudah vegan, ya. Oke. Okay. Ini contoh solid proof bahwa Alexander Douglas seorang Jerman, seorang vegan juga bisa menjadi juara dunia bodybuilding. Jadi bukan cuma orang biasa yang bisa vegan,
bukan hanya anak-anak, orang dewasa, ibu hamil, semua kelompok usia bisa, kelompok umur, mulai dari balita, ibu hamil, kemudian apalagi ibu hamil, kemudian ibu menyusui, bahkan sampai kepada apa tuh? Sebentar, saya cas dulu ya di laptopnya. Baik, makasih. Saya lanjut lagi sampai kepada orang lansia, atlet. Nah, di situ ada katakan juga di Journal of American Dietetic Association, di gizi vegan, gizi vegetarian, tidak hanya untuk usia tertentu atau untuk certain stage of life cycle, stage tertentu, tahap kehidupan tertentu, tapi semua tahap kehidupan, all stages of life cycle. Jadi termasuk ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, remaja, usia sekolah dulu ya. Kemudian remaja itu teenager ya, kemudian adolescence, orang dewasa, bahkan lansia, elderly, bahkan atlet. Masih ada contoh yang lain, Robert Cheek juara bodybuilding Amerika. Saya pernah bareng beliau seminar di Australia, di Sydney dan Melbourne ya. Oke, ini contoh dari Jerman nih. Beliau juara dunia bodybuilding. Dia juga punya six pack Bapak Ibu. Lihat nih six pack-nya ya. Saya suka bercanda, six pack-nya bukan dari daging, bukan dari telur, bukan dari susu, tapi dari telur, dari tahu tempe ada six pack-nya. Kalau kita one pack ya Bapak Ibu. Baik, kemudian zat besi. Zat besi itu juga tinggi ya Bapak Ibu, lihat di sini zat besi ada di bayam, spinach ya, contoh filmnya Popeye, kalau mau berantem dia untuk dapat tenaga kuat dia minum spinach ya. Kemudian masih banyak yang kesehatan lain mengandung besi. Kemudian kalsium. Kalsium paling tinggi bukan di susu sapi ya. Bapak-Ibu lihat susu sapi berapa? Susu sapi, cow milk 118 mg. Tapi kedele 226 dua kalinya, yang lebih tinggi lagi agar-agar. Ya, 4 agar ya, 4 kali susu sapi kalsiumnya. Kemudian biji wijen ya, sesame seed 1160, almond juga 28. Jadi tinggi sekali biji wijen sampai 10 kali lipat kalsiumnya di atas susu sapi, oke? Jadi ini yang perlu Bapak Ibu paham, banyak kandungan gizi yang bagus, omega 3, omega 6. Biji kuaci ya, kuaci yang pumpkin juga tinggi, bahkan kalau saya bandingkan ya, orang selalu percaya ikan paling tinggi omega 3 itu tidak benar. Tubuh ikan juga tidak bisa menghasilkan omega 3. So fish itself cannot produce omega 3. So fish get the omega 3 from the phytoplankton and from the algae. Ya, algae. Alga itu ganggang ya, algae ya. Jadi algae itu adalah alga, bahasa Indonesianya ganggang. Itu semua dimakan oleh ikan sehingga ikan mendapatkan omega 3 bukan dihasilkan oleh tubuhnya. Jadi dia juga termasuk essential ya, fatty acid, essential fatty acid, omega 3, omega 6 dia dapatkan dari ganggang. Nah, jadi kita bisa makan ganggang atau algae atau alga ya, atau ya bahasa Indonesia ganggang untuk mendapatkan omega 3 bahkan DHA. Lalu dari chia seed, flax seed, lalu tadi ada pumpkin seed ya, kuaci biji labu ya, labu kuning. Itu semua mengandung omega 3 yang jauh lebih tinggi daripada ikan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Chia seed sudah lebih tinggi dari ikan omega 3-nya. Omega 3 biji rami, flax seed lebih tinggi lagi daripada ikan gitu ya. Dan omega 3 ini termasuk senyawa tidak tahan panas, kalau digoreng rusak. So omega 3 is a compound, we call it not thermal stable compound. Senyawa yang tidak thermal stable, yang tidak tahan panas. Sehingga kalau dimasak, rusak. Sebuah penelitian ilmiah saya baca, ikan yang digoreng, so the fried fish, lose about 70% of its omega 3. Jadi ikan yang digoreng atau ikan goreng, kehilangan 75% omega 3-nya. Okay? Dan terakhir tempe. Nah ini Pak Sarawana suka tempe ya. Tempe lebih unggul dari daging. Unggul ini kayaknya juga bahasa Indonesia ya. Saya nggak tahu bahasa Malaysianya mungkin apa ya. Pokoknya Inggrisnya better. Unggul itu artinya better, lebih bagus. So, tempe is better than meat ya. Saya tulis di Tabloid Nova dan juga sudah terbit di Proceeding International, di Konferensi Internasional tentang penelitian B12 tempe saya. Masuk juga tadi penelitian tentang anak-anak vegetarian juga sudah terbit di Proceeding International. Di sini saya tidak menggunakan data penelitian saya, tapi saya pakai dari Direktorat Gizi. So Directorate, Nutrition Directorate under the MOH, Ministry of Health of Indonesia.
Daging sapi. Apa itu bahasa Inggrisnya? Beef. Daging ayam, chicken. And daging kambing, mutton. Ya. Protein dari tempe setara atau sebanding atau equivalent ya dengan daging sapi, daging ayam. Tapi lebih tinggi dari daging kambing. Oke. Kemudian lemak tempe lebih bagus, lebih sedikit, lebih daripada daging. Lemak tinggi berbahaya. Dan lemak di dalam daging biasanya lemak jahat. Bad fat kita bilang. Karena banyak apa saturated fat, lemak jenuh. Dan lemak jenuh dalam tubuh, saturated fat in our body can increase the level of LDL. So-called bad cholesterol. Low density lipoprotein. Jadi lemak jenuh yang banyak di hewan dapat meningkatkan risiko jantung, stroke, hipertensi. Karena mengandung banyak lemak jenuh yang dalam tubuh meningkatkan kolesterol jahat atau LDL. Ya. Kemudian lemak di tempe di samping rendah, not only low fat but also good fat. We call it unsaturated fatty acid atau unsaturated fat. Jadi lemak tidak jenuh ini kebanyakan di tumbuh-tumbuhan, di vegan food contain mostly unsaturated fat. Not only tempe. Jadi tempe dan juga makanan vegan food banyak mengandung lemak tidak jenuh. Dan lemak tidak jenuh dalam tubuh menurunkan kadar kolesterol jahat. So the saturated fat from vegan food including tempe can decrease the level of LDL, so called the bad cholesterol in our body. So can decrease the risk of hypertension, stroke, yeah, and then what else? Heart disease, yeah. Jadi dengan demikian dia bisa menurunkan risiko apa? Jantung koroner, risiko stroke, risiko hipertensi gitu. Karbohidrat ada sedikit di tempe, walaupun tidak setinggi biji-bijian atau makanan pokok yang lain. Tapi dia tetap masih lebih tinggi daripada daging. Daging tidak mengandung karbohidrat sama sekali. So it's very funny. People will say if you don't eat meat, you will be very weak. Tidak makan daging akan sangat lemas. Itu salah. Yeah. Very, very misleading statement. Sangat menyesatkan. Kalimat yang sangat menyesatkan. Why? Kenapa? Because the main source of calorie, of energy in our body is actually coming from carbohydrate, not from meat. Meat doesn't contain carbohydrate. Jadi sumber tenaga utama dalam tubuh kita sebetulnya karbohidrat, bukan daging. Daging tidak mengandung karbohidrat. Jadi lucu sekali gitu ya. Daging hanya mengandung lemak jahat dan mengandung protein. Protein yang juga sangat bersifat acidic, sangat bersifat asam, risiko kanker. Jadi sebetulnya protein dan lemak, so protein and fat was not the main source of calorie or energy in our body. Jadi protein dan lemak bukan sumber kalori atau energi yang bagus, yang utama dalam tubuh kita. Mereka itu energi cadangan. Ya. Tetapi karbohidratlah sumber energi utama dalam tubuh kita. Our brain need carbohydrate. Ya. As a calorie, as a energy. Jadi otak kita tuh butuh karbohidrat sebagai energi ya, yang paling utama, bukan dari yang lain tuh. Jadi yang lain fungsinya beda, fungsi protein untuk otak beda ya, bukan energi utama. Lemak juga beda gitu ya. Kalsium katanya untuk mencegah osteoporosis ya, keropos tulang. Kalsium paling tinggi itu tadi kita bilang kan di biji wijen, sesame seed ya, the highest content of calcium from sesame. Sesame seed almost 10 times higher than cow meal ya. Tempe juga cukup tinggi dan tinggi banget dibandingkan daging. Jadi kalsium tempe 10 kali di atas semua jenis daging, sapi, ayam dan kambing, oke? Okay? Lalu besi tempe itu 10 kali di atas daging kambing. You see, mutton only contain 1 mg of iron. Kalau kita kurang besi bisa menderita penyakit apa? Anemia ya. Hemoglobin bisa rendah. Laki-laki dewasa, perempuan dewasa, laki-laki atau pria dewasa, kita butuh 14 hemoglobin, HB. Wanita dewasa atau perempuan dewasa butuh 12 minimum. Ibu hamil, pregnant mom, can be minimum 11 HB, boleh HB-nya. Jadi besi untuk mencegah anemia. So iron is very important to prevent the what do you call the accident, the incidence of anemia. We call it IDA. Iron deficiency anemia ya. Jadi besi di dalam atau iron atau Fe di dalam tempe 10 kali di atas daging kambing,
7 kali di atas daging ayam dan 4 kali di atas daging sapi. So the iron content in tempeh is 10 times higher than mutton, 7 times higher than chicken, and 4 times higher than beef. And I repeat again, the calcium content in tempeh is almost 9 to 11 times higher than meat, beef, chicken, and mutton. Okay? Jadi itu yang perlu saya sampaikan dan sebagai penutup tentang kolesterol. Brain, otak, kuning telur, yolk, mengandung kolesterol tertinggi. Oke, okay? Jadi hati-hati teman-teman yang masih vegetarian OVO, yang masih makan telur, hati-hati dengan kuning telur. Ya. Di samping kolesterol tinggi juga mengandung lemak jenuh tinggi. Ya. Egg yolk not only contains higher kolesterol, but also higher saturated fat, like bran. Ya. Lalu kidney, we call it, bahasa Jawanya, Javanese language, we call it jeroan. The inner organ, organ dalam ya. Organ dalam bahasa Jawanya adalah jeroan, kidney, liver, ya. Ini semua sangat tinggi. Diikuti oleh seafood, ya. Hewan laut juga tinggi. Lalu meat, daging, plus fish. Banyak orang bilang ikan tidak mengandung kolesterol. Salah ya, ikan mengandung kolesterol ya, cukup tinggi. Tetapi semua vegan food, semua plant food don't contain kolesterol ya, as I mentioned in the earlier. Jadi seperti yang saya sampaikan di depan tadi di awal seminar bahwa semua makanan hewan nabati atau makanan vegan tidak mengandung kolesterol, termasuk durian. Durian doesn't contain kolesterol ya. Kolesterol durian kosong atau nol. Minyak kelapa juga banyak misleading ya, banyak orang percaya kalau minyak kelapa, santan kelapa, coconut milk, coconut oil mengandung kolesterol. That's not true ya, tidak benar itu ya. Jadi semua tumbuhan tidak mengandung kolesterol, semua hewan mengandung kolesterol termasuk ikan. Semua tumbuhan, semua makanan vegan mengandung serat. So all vegan food, plant food contains dietary fiber but don't contain kolesterol. But on the contrary, sebaliknya, all animal product contains cholesterol but don't contain any fiber or dietary fiber. Okay, that's all. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak waktunya. Pas 1 jam saya kira ya. Kita tadi mulainya agak terlambat. Ini buku-buku yang saya sudah tulis, termasuk yang terakhir tadi Tempted by Tempeh ya, yang sudah dibacakan oleh Pak Sarwana ya. Ada 8 buku yang saya tulis ya. Dan hanya ada satu dalam versi bahasa Inggris, Tempted by Tempeh, diterbitkan oleh publisher penerbit Marshall Cavendish di Singapura. Dan buku ini tahun 2019 ya, apa tahun 2020, tahun lalu kalau saya nggak salah, mendapat award. We win the award of the best food ya, the best book, buku terbaik for fermentation category. Jadi kategori makanan fermentasi, oke? Okay? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Thank you very much for your kind attention. Saya kembalikan ke moderator, ya, Pak Sarwana. Terima kasih, Dr. Susianto. Ya. That was satu in-depth information in regards to ilmu gizi ya. And also on veganism. Alright. Kita yes. Ada beberapa points yang sangat-sangat yang saya suka. Antaranya, there's one analogy yang doktor cakap regarding junk food. Okay, yeah. Junk food dia adalah makanan sampah. Jadi kenapa kita buang? Kenapa kita buang sampah dalam badan kita? Betul. Sama juga saya punya guru Patriji selalu cakap non-vegetarian food adalah makanan yang sudah mati. Betul. Okay. Adalah yeah, not living food, non-living food. Non-living being. Jadi kenapa kita buang mayat dalam badan kita? Kenapa kita jadikan badan kita sebagai kubur ataupun yeah, makam? Betul. So, yeah, those two relates very well, very nicely. And, okay. So, kita ada dua soalan di chat box. Let me read those questions. Yeah, please. Satu dari Ibu Jayaprada. What about tofu which has preservatives in it? This is not good, isn't it, doctor?
probably we need to make our own soy milk and prepare our own soy-based food. Bisa diulangi sekali lagi, Pak? What about tofu which has preservatives in it? Ya, oke. Jadi sebetulnya tofu itu tidak semua preservatif. Itu adalah penjual-penjual, atau bukan penjual lah, ya penjual termasuk juga, tapi juga termasuk pembuatnya. Ini namanya, Pak Sarawana, ada kata nakal nggak? Naughty. Nakal dalam bahasa Malaysia. Ada. Nakal. Ada ya? Oke. Okay. Yes. Actually, we are almost the same lah. I can say more than 90% ya. Jadi, sebetulnya banyak sekali naughty tempe maker, ya, atau tempe producer, tofu producer, pembuat ataupun produsen tempe yang nakal, termasuk mungkin ada yang sengaja juga penjual nakal, walaupun tahu dia tetap jual, tapi kalau yang tidak nakal, dia tidak mau jual. Tahu sebenarnya sangat sehat, ya, kandungan kalsium juga tinggi, kemudian juga proteinnya juga bagus, yang mudah digest, ya, mudah dicerna. Tetapi kalau sudah jahat, jangan bilang tofu saja, Bu. Semua makanan bisa dibikin jelek gitu loh. Jelek itu bahasa bahasa Indonesia yang tidak formal, not formal bahasa Indonesian language. Tidak ada bahasa Malaysia yang menggunakan kata jelek. Tahu kan Pak Sarawana arti kata jelek? Tidak. Jelek itu artinya bad, buruk. Bad, okay. Jadi not nice ya, jelek itu tidak baik ya. Sometimes also used for buruk rupa juga pakai jelek ya, not beautiful juga pakai jelek. Oke, okay. Jadi semua makanan bisa dibikin jadi tidak baik kalau dia mau campur yang enggak-enggak, yang tidak baik. Banyak makanan preservatif yang dijual di supermarket ya, bahkan oleh produsen-produsen yang formal, yang resmi, yang legal, pakai preservatif semua. Kenapa dimakan? Jadi tofu carilah yang tidak preservatif ya, yang tidak menggunakan pengawet ya. Jadi tofu itu sehat. Jadi jangan cuma ambil contoh tofu yang dikasih pengawet. Pengawet itu bahasa Indonesia untuk preservatif, Pak Sarawana. Ya. Yes. Ya, pengawet ada nggak bahasa Malaysia? Ada. Sama-sama. Oke, sama ya. Kita mesti banyak belajar biar nanti saya ngomong sama semua guru-guru di Kementerian Education. Malaysia, ya. Yeah. Education, saya bisa tahu mana yang bahasa Malaysia juga ada gitu di bahasa Indonesia, ya. Oke, jadi betul sekali, setuju, Bu. Kalau mau sehat memang bikin sendiri. Tidak susah kok bikin tahu sendiri dan tidak susah untuk bikin tempe sendiri. Bisa. Kami tanggal 7 Mei ini ada workshop untuk tempe, Pak, di Malaysia, Pak Sarawana. Ya, okay, online. Okay, bagus. Tapi online ya, karena masih COVID ya. Yeah. Jadi kita udah pernah bikin workshop di Taiwan, di Inggris ya, di Nepal. Tahun depan kita ada World Congress, Pak Sarawana, dan teman-teman mungkin boleh ikut di Nepal and Bhutan. Ya, kita akan bikin di dekat Himalaya. Jadi namanya Himalaya Vegan Festival. Wow. Ya, nanti saya kirim, nanti saya posting posternya. Sudah jadi posternya. Masih setahun. Okay. Mudah-mudahan COVID already gone. Hopefully. Mudah-mudahan. Kalau enggak ya terpaksa online lagi. Ya. Jadi itu tanggapan saya. Buat sendiri pasti lebih aman. Enggak usah pakai preservatif ya. Tapi jangan anggap semua tofu preservatif. Enggak, banyak tofu yang sehat kok yang tidak pakai pengawet ya. Itu tanggapan saya, Pak Sarawana. Ya, oke. Okay. Ada satu lagi soalan dari Ibu Rina. How about GMO soybean? Okay. Sometimes I'm afraid to consume tempe because of this GMO issue. What do you think? Ya, jadi begini. Di dalam metodologi penelitian, so the research methodology, kita mengenal ada istilah cohort, bahkan ada yang longitudinal cohort, ya, jadi cohort jangka panjang. Ada yang apa itu namanya, kayak tadi penelitian tentang risiko penyakit, saya sebut itu adalah case control, control dan kasus ya dalam bahasa Indonesia, case to kasus ya. Nah, Pak Sarawana, biar supaya tahu, soalan itu dalam bahasa Indonesia itu pertanyaan. Oke. Okay. Ya, jadi supaya kita saling belajar. Tapi saya mengerti soalan itu apa itu. Tapi mungkin jarang dipakai dalam bahasa Indonesia. Kita lebih suka pakai pertanyaan untuk question gitu ya. Ya. Pertanyaan, oke. Okay. Tapi jawaban sama kali ya. Answer jawaban juga kan? Ya. Yeah. Oke, okay. Bagus. Jadi begini. Sejarah tentang GMO, genetically modified organism, atau kadang disebut GMP, genetically modified product, atau sering disebut transgenic atau transgenic product,
itu sebetulnya sejarahnya sudah sekitar 40 sampai 50 tahun. Itu sudah termasuk longitudinal, ya, termasuk jangka panjang. Dan sampai hari ini banyak hoax yang beredar di sosial media yang mengatakan GMO bisa menyebabkan kanker ini, kanker itu. Itu tidak berbasis ilmiah. Tidak ada scientific study yang dipublish di scientific journal yang membuktikan bahwa GMO, produk GMO menyebabkan kanker. Tidak ada. Oke. Jadi saya tidak berani mengatakan GMO itu penyebab kanker. Tapi saya juga tidak berani mengatakan GMO lebih sehat daripada natural, daripada alamiah. Tetap yang kami promosikan adalah dari semua tenaga kesehatan, baik itu dokter, baik itu ahli gizi atau nutritionist atau dietitian, ya, semua mengajarkan tentang yang disebut natural whole plant food. Yes. Makanan nabati. Nabati ada nggak bahasa ini, kata ini dalam bahasa Malaysia? Tidak ada. Tidak ada. Saya bersyukur bahasa Indonesia ada kata nabati. Itu pun bukan originally from Indonesia. I think it's adapted from Arabic word. Dari bahasa Arab. Namanya nabati. Jadi nabati itu artinya plant. Tumbuhan. Kalau tumbuhan ada? Bahasa Malaysia ada ya? Itu yang tadi dokter ada cakap apa? Di Malaysia kita vegetarian restaurant adalah bila kita translate jadi restoran sayur-sayuran. So mungkin itu adalah istilah yang mungkin kita perlu tukar di Malaysia. Because sayur-sayuran is not jadi vegetable saja. Not vegetarian. Betul. So yeah, that is a so very vegetarian, point. Vegetarian and vegan are not only vegetable. Yeah. Correct. Dan ini menarik. Saya sekalian sampaikan Pak Sarawana dan Bapak Ibu, brother and sister semua, and all friends. Di slide saya terakhir ini masih kelihatan tak? Yeah, slide terakhir. Yes. Nah, ini saya ada sebutkan. Saya punya apa namanya? Di sini ada 3 orang yang raise hand, Pak. Nanti mungkin bisa dikasih kesempatan untuk bicara langsung, cakap langsung ya. Nah, begini, Bapak Ibu yang berminat, silakan bisa nonton ke YouTube channel saya. Judulnya sama persis kayak topik seminar kita hari ini, The Science of Vegan. Atau di Google, search Dr. Susianto, atau di YouTube langsung search The Science of Vegan, atau di YouTube search saja Dr. Susianto, akan muncul banyak sekali seminar-seminar saya. Sengaja saya buat, terutama di YouTube channel yang namanya The Science of Vegan, ada 15 video bicara tentang gizi, tapi lebih dalam dan lebih panjang, tapi panjangnya juga cuma 8-10 menit. Ya. 8-10 menit bahasa Indonesianya. Bahasa Malaysianya minutes ya. Mereka langsung pronunciation bahasa Inggris gitu. English pronunciation. Jadi 8-10 menit ya, pendek tidak panjang, tapi karena satu video hanya satu topik. Contoh kalsium saja, atau besi saja, kemudian atau penyakit diabetes saja, atau heart disease. Sehingga 10 menit sudah bisa sangat panjang lebar. Bapak-Ibu bisa tonton di YouTube channel The Science of Vegan. Bisa subscribe, nanti saya ada tambahan video baru, Bapak-Ibu bisa ikutin, bisa follow. Di situ, di video pertama, saya bicara tentang vegan feedback. Kata vegan diambil dari kata vegetarian, Pak Saravana. Vegetarian itu diambil bukan dari kata Inggris. Nah, ini karena tadi Pak Saravana bicara tentang kata sayur-sayuran. Vegetarian sayur-sayuran, ya. Jadi, banyak orang termasuk di Indonesia salah paham, ya, berpikir kata vegetarian berasal dari kata vegetable, bahasa Inggris. It's not true. Jadi, kata vegetarian, the word vegetarian is not originated from the English word. Vegetable, bukan. Kalau vegetable saja artinya sayur-sayuran. Tapi vegetarian berasal dari kata Latin language atau Latin word, which is vegetus. Jadi dari kata vegetus, bahasa Latin. Dan vegetus bukan berarti sayur-sayuran, bukan berarti vegetable, tapi vegetus berarti apa? Healthy, sehat. And then vigorous, semangat. Ya, and active. Jadi seorang vegetarian, seorang vegan harusnya sehat, aktif dan semangat. Bukan hanya makan sayur-sayuran. Sayur-sayuran vegetable hanya salah satu jenis. One of the plant-based food. Hanya salah satu dari tumbuh-tumbuhan. Jadi kelihatannya tidak ada kata tumbuh-tumbuhan ya di bahasa Malaysia.
Pak Saravana? Tumbuh-tumbuhan tumbuh-tumbuhan is plants. So jadi okay. untuk nabati, untuk vegetarian tiada istilah di Malaysia. Okey. Jadi sebetulnya yang tepat itu adalah tumbuh-tumbuhan itu adalah plant, betul kan? Dalam bahasa Malaysia juga sama kan, tumbuh-tumbuhan plant ya. Yeah. Makanya plant food artinya makanan tumbuh-tumbuhan. Yeah. Dan sayur-sayuran, vegetable just one of them. Ya, correct. Hanya salah satu dari mereka. Jadi masih ada kelompok fruits, buah-buahan juga plant, juga tumbuh-tumbuhan. Maka disebut plant kingdom kan? Ya. Jadi kemudian ada lagi biji-bijian, seed, ada lagi grains, cereal, ada lagi umbi-umbian, the roots ya, kayak potato, sweet potato, cassava gitu ya. Nah, itu. Kemudian masih ada ya mushroom sudah beda lah. Mushroom itu microorganism. Dia bukan animal kingdom, juga bukan plant kingdom, tapi dia microorganism kingdom dia. Oke, saya kira itu Pak Saravana. Ya, yeah, I think kita boleh minta siapa-siapa yang ada soalan, ada tadi pertanyaan. Ada lima orang participants yang raise hand, ya. Tiga saja. Eh Pak Saravana, jadi sebetulnya yang soalan nomor dua, yang pertanyaan nomor dua tadi, sebetulnya apa ya pertanyaannya? Kita belum selesai tadi. Okay, how about GMO soybean? Sometimes okay. I'm afraid to consume. Maaf ya, gara-gara kata vegetarian GMO, jadi yeah. Jadi ibu siapa? Ibu Nina ya? Apa Ibu Rina? Rina. Oke, Ibu Rina. Dari sekian puluh tahun sejarah GMO, tidak ada bukti scientific atau bukti ilmiah atau scientific evidence based yang membuktikan seperti yang disampaikan hoax-hoax yang di media sosial. Jangan dipercaya ya. Sampai ada yang tulis anak laki-laki, di Malaysia namanya lelaki ya. Kita bilang laki-laki, lelaki juga boleh. Jangan minum susu kedelai, jangan makan produk kedelai, karena bisa banci katanya, bisa feminin. Tidak betul ya. Penelitian dari 50 perlakuan yang sudah dipublish di jurnal internasional oleh Profesor Dr. Mark Messina, teman kita, teman baik saya. Dia adalah pimpinan direktur dari Soybean Institute di Amerika. Beliau seumur hidup spesialisasi ahli gizi, penelitian khusus gizi nabati untuk kedelai, untuk soy. Dia membuat 50 perlakuan kepada laki-laki yang konsumsi produk kedelai, tidak ada penurunan hormon lelaki. Tidak ada penurunan hormon testosteron, hormon laki-laki. Jadi tidak benar omongan apa hoax yang ada di media sosial. Kalau laki-laki bisa jadi feminin. Bahasa Indonesia jadi banci, Pak Saravana. Itu nggak ada di bahasa Malaysia tuh. Tahu banci? Oh, banci, saya tahu. Ya. Namanya apa ya? Ada bahasa Malaysia. Banci ada, tapi mungkin arta dia arta, bukan banci. Arti lain. Yang tidak feminin. Pondan. Pondan itu bahasa Malaysia. Pak Saravana dan teman-teman Malaysia, saya ini lahir di Riau. Riau tahu Riau? Iya, iya. Jadi kami waktu kecil cakap Melayu, kita bahasa Malaysia waktu Malaysia. Kecil. Kita okay. Bahasa di Riau itu bahasa Melayu. Dan akar dari bahasa Indonesia itu sebenarnya bahasa Melayu. Ini bahasa Indonesia mirip bahasa Melayu kan? Ya. Yeah. Cuma ada campur beberapa kata dari bahasa lain kayak bahasa Jawa dan segala macam. Jadi saya bisa cakap Melayu. Kita boleh ambil soalan daripada kita punya para hadirin. First one kita minta dari Encik Sundar. Pak Susanto, maybe you can close your PowerPoint. Okay. Let me close ya. Okay, thank you. Okay, first kita dapatkan daripada Encik Sundar. Mr. Sundar, you have any question? Yo, I don't have any question. So thank you so much, doctor. So thank you, brother Sundar. Though I don't know the language much, I'm from India basically. From Tamil Nadu. Sorry for that. Actually, you can follow my English version in the slide. Oh, yeah, that's how, that was pretty much useful. And all the information were scientific and statistical also. So it gives so much of convincing point that we can talk to the people about yes, vegetarianism. Yes, please, so I'm really, really grateful to you. And all the animal kingdom will really bless you because you are all protecting the animals in such a way that we can get all the proteins, all the minerals, nutrients, everything from vegetables. So it is like a
your analytical and logical mind will be convinced that we can live healthily till even 100 years also with the vegetarian food. Thank you very much, Sundar. Thank you so much for coming over to this platform. And when I am seeing such great people in Asia Pacific countries where there are more people who are eating non-veg, and when you are promoting such kind of logical data and all, it's very, very helpful. So yes. I request you to conduct more sessions, and we will also share your YouTube channel and to more people and more community people. So thank you so much, my doctor. So I request you to do one more session in English, so if possible, so that I can forward to other Indian people also, so that more people will get benefited from your wisdom. So thank you once again. Thank you, Basundar. Actually, I was invited to speak in one of the university in India. Yeah. So normally we speak in English. And last 2 years ago, in 2019, actually we conducted a World Vegan Organizations conference in New Delhi, and attended by many, many people. And also we have a very nice plant-based exhibition. So not only food, but non-food. We don't wear clothes, from the skin, from the animal skin. We don't use the shoes from skin, animal skin. So we call it vegan shoes, vegan clothes, vegan bag. So it's very, very fantastic in New Delhi. And next year, hopefully you can join Brother Sundar in Nepal and Bhutan for our next world vegan conference. So you are indirectly helping the animal kingdom. That is what most important, because so many people are unknowingly they are destroying the animal kingdom. Heart is fuming with joy that such people are coming up and talking in platforms, so that it will spread more and more, and we will all create a healthy planet. That's why we don't call vegan as a diet. Vegan not only a diet, but vegan is a lifestyle. So not only food, but including the whole life, including our mental health. Because we are not torturing the animal, so it's very good for our mental health. Thank you, master. Thank you Master Sundar. Next kita jemput Pak Lakshmanan. Pak Saravana. Namaste. Thank you, Pak. Wonderful presentation, just now mentioned by Master Sundar Raj. You gave a very great comparative study of vegetarian and non-vegetarianism, especially on veganism. Yes. Great insight for the medicine masters to learn about this. To certainly take a lot of takeaways from your special talk, Dr. Sushanto. Thank you. Doctor, this particular upi kayu, kangkong, and these sweet potatoes, yes, how they create wind, angin dalam badan. Thank you, Pak Malan. Actually, there's a tip. There are some tips to prevent, at least to decrease the contents of this angin. Actually, there are some carbohydrate inside this stuff, this food, that can create the wind, angin. So normally, if you dig into a water, rendam before you cook, and after cooking, actually they decrease a lot. So don't eat it as raw food. Jangan makan mentah, kemudian kita harus masak, dan sebaiknya memang rendam, rendam, betul ya, bahasa Malaysia juga rendam ya. Betul. Dengan cara begitu akan mengurangi tadi masalah-masalah yang kalau bahasa Indonesia kita sebut kembung, jadi merasa tidak enak gitu. Jadi dengan cara begitu tidak akan ada masalah, akan berkurang banyak, Jadi itu tipnya yang bisa kita lakukan. Kemudian dengan cara rendam juga kita bisa mengurangi beberapa anti nutrition namanya. Jadi beberapa zat yang bisa menghalangi the nutrients absorption, penyerapan gizi. Contohnya seperti pada sayur, bayam, spinach. Di situ ada oxalic acid. Oxalic acid bahasa Indonesia-nya asam oksalat. Nah, oxalic acid dia bisa prevent absorption of mineral, like calcium, iron. Tapi begitu kita masak,
itu akan decrease a lot of oxalic acid. Sehingga dia tidak banyak mengganggu, tidak banyak interfere the absorption of mineral. Tapi yang paling hebat memang tempe. Tempe karena sudah fermentation, sudah mengalami fermentasi atau fermentation process, asam fitat atau fatty acid yang ada di soybean itu juga anti nutrition bisa menghambat penyerapan kalsium, iron, sodium dan potassium ya dan magnesium itu bisa hilang selama proses fermentasi. So during the fermentation process from soybean to tempeh, the fatty acid as a anti nutrition already hydrolyzed, converted into another compound which is not bind the mineral. So the absorption of mineral in our body is increased from the tempeh. Jadi mineral kayak kalsium, sodium, magnesium, kemudian potassium, ada lagi iron di dalam tempeh, absorptionnya, penyerapannya dalam tubuh lebih baik, lebih bagus. It's better than calcium from, let's say, from vegetable. Gitu. Jadi tempeh is really a superfood. Yeah. So I'm feeling grateful if people call me Dr. Tempeh. I'm so proud, Dr. Tempeh, because of my PhD thesis dissertation is about B12 tempeh. Yeah. One more question, Pak. Yeah. Satu soal lagi. Biasanya itu orang India ini pakai itu pickles, fermented, highly fermented pickles, mango pickles especially. Okay. My grandchildren consume a lot of this. Is it a healthy lifestyle? Yeah. So normally fermentation process increase the availability of the nutrient. Jadi proses fermentasi biasanya meningkatkan availability. Jadi bahasa Indonesia ketersediaan. So kalau biological availability kita sebut ketersediaan biologis ya. Artinya dalam tubuh dia mudah diserap dan mudah tersedia, tidak dalam bentuk yang akan dibuang gitu. Fermentasi meningkatkan itu, tetapi fermentasi yang baik yang bagus memang dari kacang-kacangan. Jangan terlalu banyak konsumsi yang dari buah-buahan. Karena apa? Apalagi fermentasi buah-buahan itu selalu menggunakan gula. Sugar. Yaitu sangat tidak sehat. Oke? Jadi kalau fermentasi kedelai, soybean menjadi tempe, tidak menggunakan gula. Tapi menggunakan microorganism. Microbe. Namanya apa? Rhizopus oligosporus. Atau Rhizopus oryzae. Saya ngajar di kampus di Chiang Mai University kepada mahasiswa mikrobiologi. Mereka bikin tempe sendiri sekarang di Thailand. Saya juga ngajar di Malaysia, di Taiwan. Mereka bikin sendiri. Taiwan sudah punya 5 pabrik tempe sekarang. Setelah saya bikin seminar di sana. Nanti kita mau bikin pabrik tempe di Nepal, di India. Tahun 2019, saya bikin workshop di India, di New Delhi. Banyak orang belajar bikin tempe sekarang di India. Karena India kebanyakan di India itu konsumsi proteinnya dari lentil, dari bean. Tofu saja sedikit, ya. Apalagi tempe, mereka belum familiar. Sehingga kami sekarang betul-betul lagi gencar promosi tempe di India, ya. Di Nepal, juga di Bhutan. Kita lagi bikin teman-teman saya encourage, saya motivate untuk bikin pabrik tempe. Kerjasama dengan mahasiswa-mahasiswa dosen lecturer dari microbiologist di Department of Microbiology di India, di kampus-kampus di university di India, di Nepal, di Bhutan, supaya mereka tidak usah beli tempe starter dari Indonesia. Tahu tempe starter? Itu ya adalah biangnya, induknya untuk membuat tempe. Jadi kalau dia mesti beli dari Indonesia kan susah, mesti import. Jadi mereka bisa bikin sendiri, ya. Nanti kita bawa contohnya, sampel dari Indonesia. Mereka bisa bikin, tapi biasanya microbiologist baru bisa gitu. Kita orang biasa susah untuk bikin, ya. Saya kira itu Pak boleh, tapi sebaiknya makan buah utuh Pak Manan. Kasih tahu cucunya, grandchildnya. Lebih bagus makan buah utuh, the fresh fruits daripada yang sudah fermented. Karena very high sugar level, not safe, not healthy, ya. Karena dia fermentasinya pakai gula. Tapi kalau tempe is very healthy, karena pertama bahannya bukan dari buah, which is low sugar. Kemudian apa itu namanya?
raginya atau tempe starternya bukan dari gula seperti pada fermented fruits, tapi dari microorganism itu Rhizopus oligosporus atau Rhizopus oryzae, ya. Jadi aman, kadar gulanya rendah. Jadi anak-anak yang banyak makan gula itu bahaya, risiko diabetes, ya, kemudian obesity gitu, ya, obese, ya. Saya kira gitu, Pak Manan. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Manan. Terima kasih, Pak Lakshmanan. Sebelum saya panggil hadirin yang lain, there is one question in the chat box, Dr. Susianto. Yeah, please. Regarding mock meat. Okay, macam mock chicken, mock duck. Tau. So soy meat and all that. Yeah. So apa your itu namanya your daging palsu. Yeah. Okay. What about mock duck or vegetarian meat? What is your opinion on that? Ini Malaysia nih nomor satu nih producer. Serius. Tapi sebetulnya produk mock meat dari Malaysia cukup murah dibandingkan Taiwan dan Jepang, ya. Apalagi Amerika, apalagi Eropa. Ya, di Inggris semua kenalkah yang namanya Omni Meat? Paul McCartney, one of the Beatles members. Salah satu anggota The Beatles, ya, temannya John Lennon, ya. Jadi Paul McCartney punya istri, mereka tapi sudah meninggal istrinya, Linda McCartney. Mereka banyak membuat mock meat juga, ya. Dan kemudian itu masih mahal, Jepang masih mahal, diikutin Taiwan lebih murah, sekarang Malaysia lebih murah lagi, dan Indonesia lebih murah lagi. Jadi mock meat itu plus minus. Saya katakan plus minus, tidak semua mock meat tidak baik. Ada mock meat yang memang dibikin cukup sehat, memenuhi kaedah-kaedah, ya, makanan sehat, healthy food, ya. Jadi tapi apa memang, advice dokter, macam mana, bagaimana kita nak pilih mock meat yang selamat, yang sehat? Okay. Pertama, cari yang betul-betul dari plant-based, dari vegan. Tidak ada susu telur, apalagi kalau vegetarian udah pasti nggak ada daging, kan, udah pasti vegetarian mock meat atau vegan mock meat. Pilih yang vegan, jangan yang ada telur, jangan ada yang dari susu, ya. Yang kedua, pilih yang tidak ada preservatif, oke, tidak ada pengawet. Ketiga, pilih yang tidak ada itunya, apa namanya, flavoring. Jadi perasa, bahasa Indonesia perasa. Perasa. Contoh kasus, ya, case example. Kalau kita makan mock meat atau cium, ya, bau gitu, mencium mock meat yang katakanlah vegan beef umpamanya, ya, atau vegetarian beef. Kalau di situ ada bau, betul-betul bau amis dari bau beef, bau daging sapi, itu jangan dikonsumsi, walaupun dia vegan, walaupun dia vegetarian. Itu pasti antara dua tuh kemungkinan. Satu, the real meat. I mean the beef flavor, ya, datang dari daging. Karena banyak sekarang daging di Taiwan, sampai ada kasus, kan, berapa tahun lalu, dan tahun lalu terjadi lagi, tahun 2018 terjadi lagi. Dia mengklaim daging vegetarian, tapi sebetulnya ada campuran daging beneran, the real meat inside. Jadi kita di cheat, kita dibohongi gitu, kan, kasihan, ya. Makanya pendapat saya, kurangilah makanan mock meat, kurangi, ya. Walaupun itu sehat, ada yang jenis sehat juga kurangi, apalagi yang sehat jangan dimakan, ya. Karena apa? Karena sekali lagi yang Pak Saravana bilang, dia sebetulnya bukan makanan hidup, dia udah makanan mati gitu loh, ya. Not living food, ya. Tapi sekali-sekali untuk dicampurkan ke sayur, bolehlah. Tapi sedikit, the small portion. Jadi bukan satu piring isinya semuanya mock meat. Mock meat hanya sedikit, ya, little bit, ya. Pemanis lah, pecantik gitu, ya. Dicampurkan, katakan kita ada capcay. Nah, capcay tahu, kan? Mixed vegetable. Satu piring full, campuran berbagai variety of vegetable. Campur sedikit boleh gitu. Tapi pilih yang memang sehat. Tidak ada preservatif, tidak ada synthetic flavoring. Nah, kalau dia bawa sapi, bawa ayam, bawa amis, ya, amis tahu nggak, Pak Saravana? Ada kata, nggak ada, ya. Amis itu artinya animal smell lah. Jadi bad smell.
sangat apa ya, bau-bau amis, bau yang enggak, yang tidak enak dari hewan. Jadi kayak kita cium bau, kita masuk ke supermarket, ke bagian ikan, bagian daging, itu ada bau-bau smell yang tidak selesa lah. Tidak enak. Nah, itu namanya bau amis bahasa Indonesianya. Jadi itu adalah ada dua kemungkinan. Satu yang jahat, yang memang datang dari daging. Yang kedua adalah sintetik. Kita bisa membuat kelompok ester namanya, ester compound dalam bahasa chemistry. Itu kita bikin tiruan, essence tahu ya, sari yang sintetik chemical, kimia, bahan kimia sintetik loh, buatan, yang baunya persis kayak bau pisang, bau strawberry, apalagi bau sapi, bau beef, bau ikan, bau susu bisa. Banyak bau susu sekarang dibikin sintetik. Nah, yang seperti itu juga sintetik chemical, tidak sehat. Ya. Jadi, hanya ada dua kemungkinan. Makanya saya bilang jangan dimakan. Jangan dimakan. Kemungkinan satu yang orang jahat yang bikin, itu benar dicampur sama sedikit daging benaran, the real meat. Yang kedua ya sintetik chemical, sintetik flavoring. Gitu. Lalu coloring. Coloring juga ada yang jahat loh. Coloringnya ada yang juga dari hewan loh. Ya. Jadi hati-hati dengan coloring. Lebih bagus kalau kita makan makanan yang utuh, betul yang lah, natural. Itulah simpulannya. Okay. Ya, itu kesimpulannya. Itu kesimpulannya. Okay, I think kita ada lagi 3 orang. Kita next, I think kita invite Master Chandra Rao. Oh, okay. Pak Chandra ya. Ya. Yeah. Good afternoon, Doctor. Good afternoon. Oh ya. Yeah. Ya. Yeah. Okay, thank you very much for coming into this platform and then giving us very wide knowledge, wisdom on vegan. Actually, fantastic research you have done. I got 2 questions. One question already asked by the Master Nina earlier. You already explained about the mock food. Because Malaysia, we are very rich with the mock food, Doctor. Okay. Yeah. So, second question, Doctor. Okay. I was a little bit didn't catch up about the kedelai. Oh, so kedelai, soybean. Then tauhu. What difference between tauhu and tempeh? Okay. Then, my question is how to consume the tempeh, Doctor? Is it because every week? We have one menu at home. Sometimes my wife fries the tempeh. Sometimes she makes sambal. Curry, not curry, but dry with the potatoes. So she makes with it. So okay. At least one week one menu. But what do you recommend? How do you recommend tempeh to be consumed the most healthiest way? Okay, thank you, Pak Chandra. I think I will mix some English because I wonder Pak Chandra cannot catch up with the bahasa. Okay, yeah. No problem. Yeah, Malaysian, both languages are. Okay, good. But just some terms are different. Yeah. Okay, yeah. So tempeh is different from tofu, of course. Tofu is a non-fermented soy product. Jadi tahu itu adalah produk kedelai atau soybean yang tidak fermentasi, ya, tidak fermented. Tapi tempeh is like miso from Japan, ya, is one of the fermented product from soybean. Jadi of course karena satunya fermentation tofu tempeh, satunya tidak fermentation si tofu, maka mereka punya nilai gizi yang berbeda. So they have a different value of nutrient or nutrition value. But these of products are same, okay? The raw material are the same. The raw material are soybean. So soybean can be fermented into tempeh. Soybean can be fermented into miso like in Japan. But soybean. What sound? Sorry. So tofu is also originated from soybean, but not through a fermentation process. Jadi cara membuat tahu tidak perlu fermentasi, tidak perlu microorganism, ya. Jadi tofu hanya cukup dari kedelai,
kemudian dimasak, ya, lalu di blender, di blend, kemudian kita apa namanya press ya, di squeeze ya, kemudian keluar airnya, ya udah siap jadi apa namanya dibikin jadi tahu, tinggal dikasih mungkin kalsium sulfat, kemudian dia akan mengeras ya, menjadi solid gitu ya, oke itu tahu. Kalau tidak disolidkan, ya udah langsung minum susu kedelai, soy milk ya, oke. Jadi cara terbaik untuk konsumsi, so the best way to consume tempeh, of course like other product, we don't use the frying as a normal method. Jadi jangan menggunakan metode goreng untuk semua makanan. Of course, panggang, barbecue is the worst one. Barbecue lagi teruk, bahasa Malaysia. Lagi teruk ya. Lebih jelek ya bahasa Indonesianya. Even worse ya. Because when you barbecue, when you bakar ya. Bakar makanan akan muncul karsinogen. Toksin. Karsinogen itu artinya senyawa pencetus kanker. So, karsinogen is the is a risk of cancer, right? Yeah, it's a compound can create cancer. Yeah, can improve the cancer cell. Jadi itu yang jadi masalah. Meningkatkan to increase the cancer cell growth. Kalau kita panggang itu jelek sekali. Sate itu bahaya sekali. Sate itu makanan sangat tidak sehat. Okay. Kemudian daging asap dalam bahasa Indonesianya. Smoke meat. Yeah. Bukan mock meat ya. Yeah. Mock meat itu makanan palsu. Tapi ini smoke meat ya. Yeah. Kemudian barbecue itu juga jahat sekali ya. Ada karsinogen yang dalam bentuk PHA ya. Kemudian ada namanya benzopyrene ya. Kemudian ada lagi methylcholantrin. Jadi itu banyak sekali racun-racun. Jadi paling bagus Pak Chandra, saya juga terapkan, I apply also in my family. Ya, sesekali boleh fried tempe, tapi jangan setiap hari. Ya, boleh direbus tahu ya, boil atau di steam, kukus, dikasih rempah ya, spicy, dikasih itu enak kok, enak ya, very sedap, bahasa Malaysia bilang sedap ya. Jadi tidak hanya goreng sedap ya, tapi tanpa goreng juga sedap. Dan yang terpenting, kalau masih mau goreng, mendingan pakai air frying. Hot air frying itu menggoreng tanpa minyak, frying without oil. Ada di Indonesia banyak, apalagi di Malaysia banyak ya, bisa beli. Itu nanti kita masukkan itu tempe atau tahu atau apa, nanti dia goreng tapi tanpa minyak. Jadi dry frying namanya. Jadi tidak ada kandungan minyak di dalam tambahan, tidak ada added oil. Bukan hanya tidak ada edit oil, tidak ada resiko oil. Jadi oil itu sama ke omega 3. Omega 3 lebih bahaya. Suhu rendah aja udah rusak. Kalau minyak masih suhu tinggi, tapi tetap tidak thermal stable. Pada suhu di atas 180 degree Celsius, di atas 180 degree Celsius, minyak goreng rusak menjadi toksik, menjadi toksin. Menjadi free radical, radikal bebas. Menjadi muncul trans fatty acid atau trans fat. Jadi itu bisa mencetus, menyebabkan kanker, menyebabkan jantung koroner, macam-macam ya. Diabetes, segala macam, diabetes. Jadi bahaya sekali gorengan. Idealnya, ideally, minyak tidak boleh digoreng. Tapi namanya minyak goreng, kan lucu kan? Kita bilang minyak goreng, cooking oil. Ya. Tapi itu minyak tak boleh digoreng sebetulnya. Jadi cara makan minyak yang benar adalah minyak ditabur ke salad. Tahu salad? Di Indonesia kita bilang lalapan. Nah, itu dari bahasa Sunda katanya, lalapan. West Jawa ya. Jadi salad itu bagus dikasih mungkin olive oil atau virgin coconut oil. Itu boleh. Jadi jangan buat goreng ya, tidak baik. Apalagi buat panggang di sate, ampun deh ya. Tambah rusak itu minyak, bahaya sekali. Jadi itulah anjuran saya, Pak Chandra. Berapa gram kita perlu makan? Boleh. Kami menganjurkan, termasuk saya tulis di anjuran di thesis saya, 150 maksimum. 150 gram tempe. Satu sehari. Sehari. Ya, satu hari maksimum ya. Karena apa?
Karena tempe itu kan kandungan proteinnya tinggi, digestibility proteinnya bagus, absorpsinya juga bagus ya. Tubuh kita tidak mampu menyerap protein as a whole micromolecule. Tapi proteins as a micromolecule have to be ya, atau must be digested or hydrolyzed into a smaller molecule called amino acid. Jadi tubuh kita tidak mampu menyerap protein sebagai molekul makromolekul secara utuh, tapi tubuh harus mendigest, mencerna menjadi molekul lebih kecil yang disebut asam amino. Bahasa Inggris disebut amino acid. Nah, tubuh baru mampu menyerap amino acid. Dan tempe, karena ada fermentasi, proteinnya sebagian sudah dihidrolisis menjadi asam amino. Jadi tempe itu proteinnya bagus sekali dibandingkan tahu dan juga kedelai utuh gitu loh. Yes. Kalau pada tahu itu masih protein utuh, tubuh masih perlu kerjaan ya, untuk mencerna menjadi asam amino baru bisa diserap oleh tubuh. Tapi kalau tempe sebagian sudah jadi asam amino masuk tubuh langsung diserap gitu loh. Nah, sisanya sebagian baru dicerna. Jadi itulah bagusnya tempe. Makanya tempe itu luar biasa. Tempe bisa disebut sebagai functional food, makanan fungsional. Kalau di FDA tahu FDA, Food and Drug Administration, di Indonesia namanya BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, itu sudah bisa mencantumkan tempe sebagai functional food, makanan fungsional. Jadi functional food itu artinya bukan makanan yang hanya memenuhi kebutuhan gizi, tapi punya manfaat untuk kesehatan. Gitu. Yeah. Ya, benefit untuk health benefit ya gitu. Thank you. Jadi gitu maksimal. Jadi kalau tempe kandungan 20 gram per 100 gram, kalau Pak Chandra makan 150 gram, sudah dapat berapa gram protein? 150 kali 20%. Sudah dapat 30 gram. Padahal laki-laki dewasa dianjurkan satu hari cukup makan 56 gram protein. Kalau mau lebih tepat lagi, hitung 0,8 gram kali berat badan, body weight. Contoh, body weight 70 kilo, dikali 0,8 gram, persis 56 gram kan? Iya. Yeah. Kalau yang berat badan cuma 60 kilo, lebih pendek, lebih kurus, 60 kilo, kali 0,8 hanya butuh 48 gram protein. Jadi dengan makan 150 gram tempe, sudah dapat berapa? 30 gram protein. Sisa yang 18 gram itu gampang bisa dapat dari nasi, dari kentang, dari ubi, bahkan kacang-kacangannya dari lentil juga tinggi, dari kacang hijau ya, mung bean, red bean, black bean, lentil itu tinggi sekali, dari walnut, dari almond itu, waduh kita jangan takut kurang protein deh. Ya kita berlebih protein vegan ya. Kadarnya lebih tinggi daripada daging, susu, dan telur. Telur itu rendah proteinnya, cuma 12-13%. Ya. Susu sapi juga proteinnya di bawah susu kedelai, susu soya. Yeah. Jadi inilah yang kita secara scientific proof ya, secara data ilmiah gitu. Yeah. Terima kasih. Saya kira itu Pak Chandra. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Pak Chandra. Next we have Ibu Jayaprada. Ada apa-apa nak tanya persoalan? No, my question was asked by Master Chandra already. How to? Oh, okay. Thank you. Okay. All right. Thank you. Yeah. Thank you. Okay. Then I think I will ask Master Manoj. Ah, Master Manoj, yeah. Pak Manoj, apa kabar? Good morning. Pagi. Selamat siang. Yes, we are delighted to have you today and share your wisdom and your scientific research on vegan, and we are happy to see you here, and thanks for accepting our invitation to share your knowledge to everyone here. So though we are running out of time, everybody is here to listen and thank you. Yes, because the food is important. We are the food. Without food, you know, so we are dying. Yes. Very good. And thanks for making this happen, Nina ji, Ibu Nina, and thanks. Yeah, thank you, Ibu Nina. Yeah. And I have one question now. So now in this during pandemic time, COVID-19. Yes. Do you suggest everyone in this planet Earth must go for vegan? Do you suggest that everyone must go for a vegan? How it is impact in this time? Yeah. Thank you, Pak Manoj. Pak Manoj is based in Bali?
Currently, I'm in India. In Bali due to the COVID, and so I came here. Okay, good. I hope to see you in Bali because I'm also in the what do you call in the preparing of my Dr. Susianto Wellness Vegan Center in Bali. Oh, very good, very good. We will have two wellness vegan center in Bali, one in Gianyar and one in Denpasar. Yeah. Very good, very good. We have pyramid there in Bali, Ubud. Yeah, good, very good. Yes. Okay, the Gianyar is actually Ubud is also in Gianyar actually. So yes. Gianyar is a kabupaten. So ours in the Desa Bona is also close to Ubud. So it's the same kabupaten. Yes. So yes, Ubud under the same Gianyar kabupaten. Yes, Gianyar. Okay, same district. My answer is very short. Yes, of course, certainly. Everybody should go for vegan, not only as a diet, and also for the lifestyle. So as I mentioned before in the earlier of my presentation, in last year, the whole year, I conducted about 100 seminars, 100 vegan seminars, including, not only for community, but in our university, in school, and also in government institution. And the funny thing is, to the customer of banks. The priority banking almost having twice to three times a week of my vegan nutrition and health seminar. So it's very funny. I just worry the risk guy from the priority banking are not interested in this topic, surprisingly, they are very interested. So why? This is the explanation for the short answer. Of course, and certainly, everybody should go for vegan diet and lifestyle. If you're talking about the guidance from our Ministry of Health, and I compare to a guidance from Harvard University, the first one, 2020, I didn't put it into my slide, maybe for the next time, because too many things. I just worry about the time. Yeah, so limited. I worry about the time limitation, and I didn't touch about what you call a food guidance. So actually, this is a very important topic to answer. Question, and this can be seen actually in one of my video in the YouTube channel, The Science of Vegan. So it's very, accidentally, Pak Manoj asked me to give this topic, just exactly the same as my YouTube channel name, title or topic, and I put about 15 videos inside related to how to increase the immunity during the pandemic COVID-19. Yeah, so one of the important internal prevention, so I divided the prevention for COVID-19 as a two prevention. One is I call internal prevention, which is very rare spoken by anybody, but anybody just speak about what anybody tell us, promoting motivating us about the external prevention. What is external prevention? The 3M in Indonesia is very famous. 3M now increased to 5Ms. So maybe our friends here can understand some bahasa. The first M is mencuci tangan, right? M, mencuci, is washing your hand. This is external prevention. And then the second one, the second M is what else? Is menjaga jarak, distancing, no? Yeah. And then the third one is memakai masker, so so the mesh, yeah, wearing mesh, yeah. So this three M, and then they now is 4M, 5M, many M's. So this is only including vaccination is also external prevention. So many, not so many people talking about internal prevention, which is very important. Vegan diet
and also I think meditation as a very important practice to manage the stress. Stress is one of the problem in the COVID-19 pandemic, because when people are not, how do you call, going anywhere, it's always stay at home, yeah? As a slogan is stay at home, stay healthy, stay safety, then every people, I mean, any persons get a very high level of stress, yeah? Very stressful. So stress can increase the level of radical, free radical in our body. And the free radical can damage our organ. And free radical can decrease the immunity to fight the COVID-19 and other kind of disease, especially infectious disease. Yeah. So this is very important, not only for the COVID-19, for every kind of infectious disease and also non-infectious disease, so-called degenerative disease. So food can give the antioxidant, anti-cancer is coming from plant food. Vitamin C, meat doesn't contain vitamin C. So plant food contain a lot of vitamin C, not only vegetable and fruits, yeah? Many plant food contains vitamin C as an antioxidant to fight the COVID-19 and other kind of infectious virus and bacteria. Yeah, so it's very funny. Everybody washing hand because of the COVID-19. Even before COVID-19, you also have to wash your hand. This is a good and healthy practice. It's very funny, even, yeah. In the public health, we always encourage people to wash hand, yeah, with soap. Because the scientific proof, washing hand by using soap can decrease the diarrhea by 50% compared to only you washing hand without soap. I mean, yeah, only the water. Yeah. So this is scientifically proof. Yeah. Okay. Secondly, vitamin E, vitamin A. This is also very low in the meat product, but this is very high in seeds, yeah, and the roots and also vegetable and bean and nut. So plant vegan food can provide the antioxidant like vitamin E, vitamin D, vitamin D is free from the gut, from the nature. You just get your body to the sunshine, yeah, I mean exposed to the sunshine by 15 minutes. You also can get the enough vitamin D for our body, and this is a very good vitamin D called vitamin D3. Yeah, this is a very active one in our body compared to vitamin D2. Yeah, so vitamin D3 is produced by our body when our skin get exposure from sunshine, and this is very important. And this is free. So vitamin D actually free from gut, from nature. Yeah, you don't need to take it from food. Yeah, or supplement. Yeah, but the problem is many people are worried. They're worried to get in touch with the sunshine. This is a problem. Yeah, so they worry about the skin problem. They become dark. so this is a very non-scientific approach. So you see, vitamin D, vitamin E, vitamin A, vitamin C. This is also abundant, plenty of this kind of vitamin in the plant-based food as an antioxidant to fight COVID-19 pandemic and other pandemic. So many pandemic are so-called by WHO, World Health Organization, and the CDC, Center for Disease Control. They consider more than 71% of the infectious disease are coming from animals. Coming from animals. So-called zoonosis disease, zoonotic disease. So like what? Bird flu. Bird flu, not only from bird, yeah, but also from chicken. Yeah, so bird flu, and then cow mad disease, and then the pig mad disease, and then bird flu, and then also the corona disease before this one, before the COVID-19. COVID-19 is another new kind of corona virus, not only COVID-19. The last one we know, like, and then Ebola virus also coming from, infected from through the animal body. So that's why avoiding animal product or stop eating animal product is the very best way to avoid
the infectious disease, and to consume plant-based food or vegan food actually can increase the immunity to fight the pandemic, because they provide us a lot of vitamins as an antioxidant and anti-cancers and vital chemical like carotenoid and then isoflavone. Many isoflavones in soybean and tempeh, even in tempeh, the activity of isoflavone increase a lot. So this is a lot. If I want to talk about 4 hours, yeah, about all this, so many, I can talk 2 days for tempeh nutrition. So this is Pak Manos, yeah, Pak Manos. Thank you. A lot of things. Why the answer is yes, certainly, of course, people have to go for vegan diet to fight the pandemic. Yeah, that I have to emphasize. Not only COVID-19, any pandemic. Yeah, any pandemic. Yeah. Thank you, Manoj, Manoj sir. I think we will definitely need another session, satu lagi sesi untuk sharing cara masakan dan resepi tempe, especially panduan makan. Yes, especially di Malaysia. Tempe, walaupun tempe, kita ada tempe di Malaysia, tapi resepi ataupun cara masakannya sangat-sangat terhad. Yeah. Kita biasa makan campur dengan sayur ataupun goreng ataupun kita buat sambal sahaja. So, yeah, we need to learn more recipes of tempe di Malaysia. It's correct. Pak Saravana and brother and sister, you can look at this one. Yeah. Actually, in these books, especially this one, Fakta Ajaib Khasiat Tempe, The Miracle of Tempe, and Tempted by Tempe, we include about, this one is many, 45 recipe, tempe recipe, and this one is about how much, I forgot, maybe about 30, yeah, this English version, yeah, 30 recipe, yeah. So I have a monthly vegan talk under our World Vegan Organizations in Malaysia, for Malaysia public, yeah. And always in we mix English, Bahasa Malaysia, and also Mandarin. Yeah. Okay. Thank you, everyone. I think untuk maklumat lanjut, apa-apa informasi lanjut, kamu boleh melawati website Indonesian Vegan Society and also Vegetarian Society of Indonesia. A lot of banyak maklumat ada di website itu. Maklumat itu information. Informasi. Ya, informasi. Kalau yang satu tadi apa? Biar teman-teman Indonesia tahu. Karena saya sering bolak-balik ke Malaysia, hampir tiap bulan saya ke Malaysia. Jadi saya tahu beberapa istilah. Contoh lain tadi yang bilang apa? Di awal. Maklumat. Informasi. Bukan maklumat, satu lagi. Website. Bukan. service apa bahasa Malaysia? Service. Enggak, satu lagi tadi yang ada satu kata di awal. Saya kok lupa. Perkhidmatan. Perkhidmatan itu kalau bahasa Indonesia artinya pelayanan. Yeah. Pelayanan, oke. Okay. Ya, yeah. Perkhidmatan itu pelayanan. Kalau maklumat itu informasi. Oke, okay. Okay, biar teman-teman okay di Indonesia tahu. Ya. Oke, okay. I think kita kalau tiada apa-apa lagi persoalan, kita boleh mengakhiri sesi kita hari ini. Ya, yeah. Boleh. Yeah. Boleh ya? So, terima kasih kawan-kawan, member-member, para hadirin semua untuk menghadiri sesi kita selama lebih 2 jam dengan Dr. Susianto pada pagi ini. Sore, sekarang sudah sore ya. Siang. Okay, tengah hari siang sudah. So, terima kasih. Terima kasih. Diucapkan untuk semua. Pak Manoj, ya. Pak Nina. Manoj, I think you can do the closing. Yeah, maybe Pak Manoj, can we have a closing statement? Thank you, sir. Thanks for coming. I am so here. We are happy, and Lakshman sir and Saranji. So thanks for everyone to make this program successful. And definitely we meet again and we learn so much wisdom from you. So about vegan and vegetarian food, how do we cultivate? How do we implement in our regular life? So this definitely will help every humanity. You know, every
we human being in this planet must be vegetarian or vegan to live their happy life and let others animal beings to live happily. So we definitely request you again to share your knowledge and guidance in English. Thank you, Babanas. And thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Pak Manoj, Pak Sarawana, Bu Nina, and thank you to all brothers and sisters dan teman-teman ya, all friends. Sampai jumpa. see you again. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. Bye.